Okay. Bagi kita pegawai saya akan set. Dua hari notis. Okay, pegawai saya akan set masa masa yang lain nanti. Boleh, boleh. InsyaAllah. Student dah masuk dah? Belum? Okay, setakat ni student dah masuk. Kehadiran baru 234. Kita sasarkan sehingga 500 di berperingkat. Tan Sri. Intake baru lah ni. Intake 2021. Ya, betul. Campur-campur. Ada semester 2, 3, 1, 4, 5. Kita campur-campur. Jadi tahun 2021 ni total keseluruhan pelajar berapa orang agaknya? Semua. Kalau masuk semua. Ada 1,000. 1,000 lebih. Capai tak sih? Capai. Capai ya? InsyaAllah. Dengan ada serangan virus di Politeknik pula. Baik, saya boleh start ya. Saya mohon izin untuk start. Mulakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sayang untuk kita semua. Dengar suaranya ya. Okay, dengar ni. Okay. Para peserta, apa khabar? Semoga kekal bersemangat dengan aura pagi Isnin. Alhamdulillah, dapat kita panjangkan usia untuk bersama-sama dalam webinar CEO Premier 2021 ini. Justeru itu, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Yang dihormati Tuan Speaker yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Rozali bin Ismail, Pengerusi Eksekutif Puncak Niaga Holding Berhad, Yang Berusaha Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah Tuan Ishanuddin bin Hussein, Timbalan Pengarah Akademik Dr. Mazura binti Mansur, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Tuan Haji Zulkifli bin Madrasi, juga kepada Ketua-Ketua Jabatan Section Unit Program, Pesarah-Pesarah Kanan dan para pesarah, semua staf sokongan akademik, para pelajar dan peserta webinar CEO Premier 2021 yang hadir sekalian. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, peserta kali ini melibatkan peserta dari pelbagai sumber, iaitu daripada selain Politeknik Sultan Idris Shah, kita juga ada jemputan luar seperti rakan Politeknik lain, Kolej Komuniti dan Puncak Niaga Holdings Berhad. Terima kasih sekali lagi. Baik, dengan sangat ceria sekali pada kesempatan hari ini, saya, Muhammad Zaini bin Zainuddin selaku moderator anda yang tentunya akan memandu webinar yang sangat luar biasa ini sehingga sampai selesai, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan majlis ilmu ini, suka saya menjemput Encik Muhammad Burhan bin Yusof untuk membacakan doa agar majlis ini dirahmati Allah, insyaAllah. Dipersilakan Encik Muhammad Burhan bin Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat, rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis webinar CEO Premier pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya, ya Allah, pada hari ini kami berkumpul keranamu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, untuk bertukar pendapat, untuk menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami pada kami. Kami memohon kekuatan dari hadratmu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami memohon
perlindungan daripada Engkau daripada melakukan sebarang keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiaslah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta mulakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Muhammad Burhan bin Yusuf atas bacaan doa sementara tadi. Baik, para peserta yang sangat saya hormati, tidak lengkaplah ya sesebuah acara tanpa pembuka kata. Dengan itu, acara seterusnya adalah ucapan aluan daripada Tuan Pengarah Politeknik Sultan Idris Shah. Yang saya hormati, dipersilakan Tuan Ishanuddin bin Hussein dan kata-kata aluan pembukaan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Muhammad Zaini. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah. Boleh. Jelas. Alhamdulillah bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada majlis ilmu pada pagi ini secara online dalam talian webinar CEO Premier 2021. Moga-moga kita dalam keadaan ceria seperti yang Encik Zaini maklumkan tadi di awal-awal minggu hari Isnin. Untuk makluman, kita punya moderator Encik Muhammad Zaini adalah pensyarah keusahawanan daripada Jabatan Perdagangan yang amat dihormati Tuan Speaker program webinar kita pada pagi ini yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Razali bin Ismail, pengerusi eksekutif Puncak Niaga Holding Berhad yang berusaha timbalan-timbalan pengarah akademik Dr. Mazura, timbalan pengarah sokongan akademik Tuan Haji Zulkifli, rakan-rakan daripada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua seksyen, khususnya seksyen pembangunan keusahawanan yang merupakan urusetia kepada program pada pagi ini, ketua-ketua unit, ketua-ketua program, para pensyarah, seterusnya anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Tidak lupa juga saya merakamkan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang hadir bersama secara dalam talian daripada rakan-rakan di Politeknik dan Kolej Komuniti yang berkesempatan untuk bersama dalam mendengar pengisian-pengisian yang akan disampaikan oleh yang tidak asing lagi daripada Tuan Speaker webinar kita yang bahagia Tan Sri. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan komitmen semua, khususnya kepada para peserta. Kita dah ada berapa ramai dah sekarang ni dalam talian? Saya kira dah lebih daripada 300. Kita ada 348, Tuan. Okey, alhamdulillah. Kita telah ada lebih daripada 300 peserta. Saya jangkakan dalam masa terdekat kita boleh mencapai sehingga ke 500 peserta. Satu bilangan yang amat besar. Dan saya dipahamkan ini adalah program yang julung kali diadakan bersama dengan CEO, bersama dengan ketua pengerusi eksekutif Puncak Niaga Holding Berhad di mana-mana institusi pengajian tinggi. Jadi saya amat berbangga di atas kesempatan yang berbahagia Tan Sri untuk bersama-sama kita. Untuk makluman, program hari ini merupakan satu inisiatif untuk kita memantapkan semangat serta jiwa keusahawanan di kalangan anak-anak pelajar, khususnya para pelajar Politeknik Sultan Idris Shah.
Politeknik sebagai sebuah institusi pengajian tinggi negara ingin mewujudkan ekosistem keusahawanan yang begitu kondusif dan lestari bagi mencapai entrepreneur nation yang dihajatkan, yang kita hasratkan di negara kita. Jadi, Politeknik Sultan Idris Shah berhasrat dapat menanamkan budaya keusahawanan agar para pelajar graduan yang akan keluar daripada Politeknik ini bukan sekadar menjadi job seeker tetapi lebih kepada job creator. Makna kita mampu untuk meneruskan kelangsungan kehidupan melalui job creator dalam bidang-bidang keusahawanan. Justru pada saya, perkongsian ilmu pada pagi ini bakal melonjakkan lagi ekosistem keusahawanan yang kukuh yang kita hasratkan. Sebab itulah tema program kita, webinar kita adalah Fly High for the Great Future. Selari dengan tagline kita, Designing Your Future. Kami di PSIS mengalu-alukan kerjasama strategik dengan pihak industri, dan pada hari ini untuk makluman sidang peserta webinar, Tan Sri Datuk Dr. Razali Ismail merupakan pengerusi jawatankuasa penasihat industri atau Chairman of IAC Members yang juga selaku pengerusi eksekutif Puncak Niaga Holding Berhad telah memulakan usaha untuk perkongsian bersama dengan anak-anak pelajar, khususnya pelajar Politeknik Sultan Idris Shah. InsyaAllah ikut yang disarankan oleh pengerusi IAC Tan Sri sendiri, pada tahun ini kita akan mengorak langkah mengadakan beberapa siri webinar yang akan disampaikan oleh semua ahli jawatankuasa dalam jawatankuasa penasihat industri untuk berkongsi dengan anak-anak pelajar. Jadi saya kira ini satu kejayaan yang amat besar dan saya amat terharu di atas sokongan padu daripada ahli IAC Politeknik Sultan Idris Shah. Saya yakin peserta yang hadir dalam webinar pagi ini dapat mengambil manfaat yang ingin disampaikan oleh Tan Sri sendiri, yang mana ia boleh jadikan panduan untuk kita bergerak ke hadapan bila kita keluar nanti dalam bidang kerjaya keusahawanan sebagai pilihan selepas tamat pengajian. Mungkin selepas ini moderator kita akan menyampaikan, akan menerangkan sedikit sebanyak ketokohan Tan Sri Dato' Dr. Razali sendiri dalam bidang keusahawanan yang sebenarnya tidak siapa yang tak kenal Puncak Niaga. Dulu Tan Sri begitu hebat dengan Syabas. Jadi sehingga ke hari ini Puncak Niaga dikenali umum di negara kita sebagai seorang usahawan yang amat berjaya dalam kerjaya, dalam perjalanan kehidupan Tan Sri. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Bahagia Tan Sri Datuk Dr. Razali bin Ismail kerana dapat meluangkan masa, masa yang begitu berharga untuk berkongsi kejayaan, menyampaikan inspirasi kepada anak-anak pelajar khususnya sebagai seorang usahawan yang berjaya. Saya kira bukan di Malaysia tetapi kejayaan Tan Sri begitu besar sehingga ke peringkat Asia. Tahniah sekali lagi kepada semua jawatankuasa yang mengelolakan program pada pagi ini. Terima kasih di atas penyertaan semua anak-anak pelajar dan semua peserta-peserta daripada rakan-rakan Politeknik dan Kolej Miti. Dan yang utama terima kasih kepada pihak Puncak Niaga Holding Berhad, khususnya Tan Sri sendiri yang merupakan pengerusi eksekutif yang dapat meluangkan masa
pagi ini untuk menyampaikan semangat, menyampaikan pesanan-pesanan, menyampaikan yang lebih penting pada saya, aura seorang usahawan yang berjaya kepada para peserta. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Moga selamat berwebinar CEO Premier 2021. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saya serah kembali kepada moderator. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ishanuddin bin Hussein, pengarah Politeknik Sultan Idris Shah kita, di atas kesudian memberikan ucapan aluan itu tadi. Baik, saya teruskan ya. Pendidikan bukan hanya persekolahan ke sekolah dan kampus lalu mendapat ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu dari kehidupan dan pengalaman insan lain. Untuk itu, saya berbesar hati memperkenalkan Tuan Speaker kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia dapat meningkatkan wawasan kita selepas ini. Jadi sebelum itu, saya perlukan seorang peserta untuk kongsikan apakah motivasi dia mengikuti webinar pada pagi hari ini. Boleh? Silakan mana-mana peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Encik Zaini. Waalaikumsalam, Ayumi. Okey, sila Ayumi. Saya Nur Ayumi dari Politeknik Sultan Idris Shah, Jabatan Perdagangan, kelas JSK4A. Saya nak kongsikan sedikit perasaan saya pada pagi ini berkaitan dengan webinar. Saya berasa sangat-sangat teruja. Lebih-lebih lagi apabila dapat tahu yang webinar ini dijalankan secara live dan akan disampaikan oleh seorang pakar yang sangat hebat. Disebabkan semester ini, semester 4, saya dan rakan-rakan yang lain ada mengambil kursus DPU 30013 Digital Entrepreneurship. Saya serta rakan-rakan memerlukan daya motivasi dan semangat yang sangat kuat untuk menjual beberapa produk bagi perniagaan kami. Di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkaitan bagi menganjurkan webinar ini kepada para peserta yang seperti saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Ayumi sedap nama macam Jepun tapi dia orang Malaysia. Saya kenal Ayumi ni, salah seorang pelajar keusahawanan. Okey, terima kasih saudari Ayumi. Okey, atas satu orang kata kita panggil apa yang mendorong Ayumi untuk mengikuti webinar pada pagi ini. Baik. Jadi sebagai tanda meraikan ilmu pagi ini, suka saya menjemput semua yang hadir untuk membuka setting kamera masing-masing bagi sesi bergambar dahulu ya. Kita nak sesi bergambar dahulu, saya jemput dalam masa lebih kurang 2 minit. Kita buat sesi bergambar dahulu. Selepas ni kita akan jumpa kita punya penceramah khas ya. Okey, mohon bersabar. Kita mohon semua buka kamera dahulu. Kita nak tengok sama ada Tan Sri ada di sini ke? Okey, saya nampak ada ketua-ketua jabatan juga support. Terima kasih ketua-ketua jabatan, ketua-ketua section. Mohon semualah kalau boleh kita semua raikan majlis ilmu ni dengan buka setting kamera. Kita ambil masa lebih kurang 1 minit. Okey. Boleh pinkan Tan Sri Pucuk Niaga? Ya. Nampak semua jelas. Alhamdulillah. Apa? Okey, kita cuba lagi 1 minit. Sebab ramai yang tak dapat pop up dia punya gambar tak ada, tak keluar kat sini. Oh.
Dia tak tahu. Jauh ke? Dia dekat? Okey, tak apa, moderator teruskan. Ramai yang tak boleh masuk tu. Tak boleh keluar gambar, tapi mereka online. Okey. Alright, terima kasih. Terima kasih Cik Ishan atas apa tadi, cadangan itu tadi. Baik, kami di sini minta maaf lah sebab rupanya bila kita buka kamera ramai-ramai ni, dia rupanya Webex ni dia tak boleh pop up semua gambar. Tapi tak apa, saya yakin anda bersama kami menyokong webinar pada pagi ini. Saya teruskan ni dengan izin. Baik, para peserta sekalian, sebelum dimulai webinar pada pagi hari ini, tak kenal maka tak cinta ya. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang jemputan khas kali ini. Okey, kita buka slide sedikit untuk lebih feeling ya, sebentar. Okay. Baik, yang berbahagia, Tan Sri Datuk Dr. Razali bin Ismail adalah seorang tokoh usahawan, tokoh kepimpinan dan juga pengerusi eksekutif Puncak Niaga Holding Berhad. Bersesuaian dengan tajuk Fly High for the Great Future, banyak penghormatan dan anugerah beliau terima yang diiktiraf saban tahun. Bermula 2011 lagi, antara pengiktirafan kepimpinan beliau ialah penerima gelaran Teknologi CEO of the Year Global Award oleh World Finance Magazine di bawah World Finance Technology Award 2019, meraih anugerah berprestige Entrepreneur of the Year 2011 semasa berlangsungnya Asia Pacific Entrepreneurship Award 2019. Juga beliau dikurniakan Masterclass Leader Award pada Majlis International Standard Quality ISQ 2011, Anugerah International Distinguished Entrepreneur of the Year untuk Asia Pacific International Brand Summit Malaysia 2011, anjuran Asia Entrepreneur Alliance, mendapat pengiktirafan antarabangsa iaitu Certificate of World Business Leader 2015, juga mendapat pengiktirafan Certificate of Excellence of Business Leadership dari World Confederation of Businesses 2015. Okay. World Leader Business Person oleh World Corp di The Beast 2016 dan 2017. Okay, 2 tahun berturut-turut mendapat pengiktirafan World Leader Business Person. Juga diiktiraf sebagai Outstanding Leaders in Asia di Asia Corporation Excellence dan Sustainability Award 2016 oleh Moss Group. Beliau juga dianugerahkan Special Achievement Award di Asia Pacific Entrepreneurship Award 2019. Okay. Di atas kepimpinan beliau, ketokohan beliau, beliau juga dilantik sebagai penasihat utama IAC Politeknik Sultan Idris Shah bermula dari tahun 2016. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sangat banyak sangat banyak lagi. Cuma bila saya kaitkan dengan topik kita Fly High for the Great Leaders, the Great Future ni, saya ambil yang 10 sahaja dahulu. Okey, kalau kita bacakan memang sangat banyak. Okey, itu belum lagi Tan Sri punya sukarelawan, jasa kepada masyarakat dan sebagainya. Okey, cukuplah 10 tertinggi ini saya kongsikan untuk kali ini. Saya percaya Tuan Speaker kita yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Razali juga tidak sabar ya untuk mencurahkan bakti kepada warga webinar. Oleh itu, dengan rendah diri dan segala hormatnya, dijemput dan dipersilakan yang berbahagia Tan Sri untuk perkongsian pada pagi hari ini. Jadi, berikan tepukan gemuruh di mana jua lokasi anda sebagai tanda menyokong webinar hari ini. Okey? Jemput untuk Tan Sri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertamanya saya ucapkan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada Tuan Ihsanuddin bin
Hussein, Director Politeknik Sultan Idris Shah, bersama dengan kaki tangan dan juga tenaga-tenaga pengajar Politeknik Sultan Idris Shah, pada Tuan Moderator kita, Encik Muhammad Zaini, Mak Zainuddin, dan seterusnya kepada anak-anak pelajar yang daripada Politeknik Sultan Idris Shah, dan juga pada mereka-mereka yang dapat mengikuti secara online ini dari mana-mana politeknik dan sebagainya. Pertamanya saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya diberi peluang pada pagi ini untuk bersama-sama dalam satu program keusahawanan yang bertajuk Webinar CEO Premier, dianjurkan oleh Politeknik Sultan Idris Shah yang telah dirancang begitu lama. Dan untuk pengetahuan semua, dan seperti yang telah pun diketahui oleh Tuan Zainuddin sendiri, kita mempunyai ramai pakar-pakar penasihat politeknik ini yang akan juga ke udara ya, bersama-sama dengan saya dalam program keusahawanan dalam setempoh panjang tahun 2021. Dan matlamat dan tujuan kita ialah untuk bersama-sama dengan tenaga pengajar Politeknik Sultan Idris dan politeknik-politeknik lain di seluruh Malaysia untuk berkongsi pengalaman membantu program kerajaan di bawah program pendidikan politeknik dengan satu tajuknya program keusahawanan. Ya, program yang maha penting, maha luas dan juga yang sentiasa di nanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh semua pelajar sekarang ini, tidak kira di, yang baru masuk ataupun yang akan keluar daripada politeknik, universiti dan sebagainya. Okey, jadi ya, seperti yang disebut tadi, bila disebut usahawan, kalau kita lihat dari segi program ataupun perkara-perkara yang diajar di politeknik, di universiti maupun di sekolah sekarang ini banyak menjurus kepada konsep berdikari. Ya. Maknanya pelajar-pelajar sekarang ni agak berlainan daripada pelajar-pelajar dulu, di mana sekarang ni banyak kita ajar anak murid ataupun pelajar-pelajar kita konsep berdikari. Dan sudah tentulah tujuan, salah satu tujuan utama ialah untuk melahirkan ramai usahawan di kalangan anak-anak pelajar-pelajar kita di universiti, di politeknik dan sebagainya. Jadi ini satu program yang perkara yang matlamatnya besar. Dan bila ditanya kepada pelajar-pelajar dan sebagainya, sudah tentulah jawapan mereka ni, mereka nak hidup senang, mereka nak kejayaan, banyak duit, pakai kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Kalau yang daripada yang susah itu untuk membantu keluarga mereka yang susah, yang telah menyara mereka pergi ke sekolah, universiti dan sebagainya. Jadi tersemat di jiwa anak-anak kita ini, mereka ini mesti untuk berbakti balik, berjaya dan berusaha. Jadi saya nak ambil masa sikit Tuan Syamuddin ya. Dari segi introduction ni, sebab ini mustahak, sebab anak-anak kita mesti tertunggu-tunggu dari segi macam mana saya boleh menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Jadi saya nak cerita sikit latar belakang saya lah ya, sebagai introduction. Kita jangan risau masa, sebab kalau kita tak habis program ni pada hari ini, kita akan sambung bulan depan ke satu bulan lagi-lagi. Kita akan adakan siri program keusahawanan ini ya. Kalau kita tak buat secara formal, kita buat secara informal. Okey, kalau ditanya pada saya, macam mana saya boleh menceburkan diri dalam bidang perniagaan? Ya? Kalau dilihat daripada asal-usul saya, saya rasa ramai yang tahu saya ni daripada keluarga susah, anak peneroka Pelda ke Damsa.
Ya, bila disebut FELDA ini, maka rata mereka yang masuk ke FELDA ini, mereka-mereka daripada kampung. Tidak ada sumber pendapatan yang tetap dan sebagainya, ditempatkan di satu kawasan yang dipanggil FELDA. Di sana mereka diberi tanah untuk diusahakan sama ada ladang getah dan sawit. Jadi saya dibesarkan di rancangan tanah FELDA. Kalau lihat daripada waktu kecil saya, kemungkinan tidak banyak pengaruh yang boleh mempengaruhi saya untuk menjadi usahawan, melainkan bapa saya dulu ada membuka kedai kecil menjual barang-barang runcit. Jadi tidak banyak terlintas di fikiran saya untuk berniaga seperti yang dikurniakan oleh Allah sekarang ini, yang syarikat dan sebagainya. Jadi jadi dari segi pendidikan, saya pun sama dengan anak-anak semua, mendapat pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke universiti. Dan bermakna bila saya menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini, selalu ditanya oleh anak-anak dan pelajar-pelajar yang ingin mengetahui bagaimana saya boleh menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Saya berminat berniaga ni sejak daripada di bangku sekolah lagi. Masa saya belajar di sekolah tingkatan 6 dan universiti, saya telah berjinak-jinak dengan perniagaan secara kecil-kecilan. Jadi ini kata orang tu, kalau nak berniaga ni mesti ada minat. Benda tu memang betul. Tapi bukanlah salah satu formula mutlak untuk berniaga. Kadang-kadang orang ni dia berniaga mula-mula dia tak minat. Tetapi setelah dia lihat kawan-kawan dia berniaga, dia pun minat. Jadi banyak perkara-perkara yang kita kata bukanlah satu perkara. Keusahawanan, perniagaan ni is not a very subjective matter. So dia banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi saya nak tekankan di sini bahawa peluang kejayaan untuk menjadi usahawan, kalau mengikut daripada track record dan sejarah saya, bukanlah berasaskan kepada latar belakang keluarga yang ada peniaga besar ataupun perniagaan yang tetap. Jadi maknanya untuk anak-anak semua di politeknik dan universiti sekolah, peluang berniaga ni terbuka. So it's not that you have a family from a business community or you have a lot of money to start your own business ataupun you born in the business community. Itu cara kebetulan. Ya, macam anak-anak saya sekarang, saya dan mereka. Tetapi saya yang nak sebutkan, nak tekankan sebagai mukadimah kita pada pagi ini, bahawa menjadi peniaga, usahawan dan sebagainya, it's open to everybody. So, can be you, can be your brother, your sister dan sebagainya. So, maknanya kita tidak perlu risau. Kita datang dari keluarga susah, keluarga kita tidak ada pengalaman dalam bidang perniagaan, tak ada langsung terlibat dari perniagaan, maknanya tidak, it's not hinder your objective to be a businessman, businesswoman, terlibat dalam perniagaan dan sebagainya. Okay. Kalau kita nak bercakap mengenai fast track perniagaan, kita boleh bandingkan bangsa Melayu dengan bangsa Cina. Kita tidak, ini bukan racial lah. Kebanyakan bangsa Cina, keturunan mereka ialah keturunan peniaga. Mereka terlibat dalam bidang perniagaan ini ratusan tahun. Jadi sebab itu kalau kita lihat di Malaysia, sejarah dari segi mereka-mereka yang terlibat dalam perniagaan daripada selepas merdeka, kita boleh bagikan komponen-komponen kita. Orang Cina berniaga. Berniaga biji timah, berniaga jual getah, berniaga barang runcit dan sebagainya. Orang Melayu kebanyakannya bertani. Bertani, pertanian dan juga kerja kerajaan. Masyarakat India banyak terlibat dalam real estate. Sebab
banyak dibawa oleh syarikat-syarikat besar untuk bekerja di estate-estate. Tetapi sekarang setelah 60 tahun lepas mereka, kalau kita lihat sama ada kategori perpecahan kaum dari segi perniagaan ini, Cina, Melayu, India ni dah dia punya gap tu sudah beransur-ansur dah bersama. Ya. Maknanya kita boleh kata kalau 40 tahun dulu orang Melayu tidak mempunyai kedai banyak, tidak terlibat dalam perniagaan-perniagaan yang sophisticated seperti workshop, kedai makan, kedai danda rambut yang monopoli oleh bangsa lain. Tapi sekarang kita boleh berbangga setelah 60 tahun merdeka, kita pun telah terlibat dalam bidang perniagaan ini walaupun kita tidak mencapai matlamat yang ditetapkan oleh kerajaan, tetapi kita telah banyak dalam bidang-bidang yang dulu kita tak cuburi. Ya? Jadi ini salah satu perkara yang saya nak sebutkan sebagai contoh diri saya sendiri, yang saya pun dulu tidak ada minat langsung dan tidak ada pun nak mimpi itu adalah, tapi nak rasa nak jadi perniagaan yang besar, mengendalikan syarikat-syarikat konglomerat. Tetapi akhirnya dengan izin Allah, saya telah diberi juga peluang untuk menerusi syarikat perniagaan yang besar di dalam dan luar negara. Cuma saya nak cakap tadi, dari segi komponennya, kepada anak-anak kita di Politeknik, mana juga berada sekarang ni, saya boleh kita boleh berbangga sebab kita boleh buat apa saja jenis perniagaan yang disebut di Malaysia. Sebut saja apa perniagaan, maknanya bangsa itu tidak lagi merupakan satu barrier. So we can be partner with Chinese, Indian. We can be stand alone. So we can sell our product not only to Malays. We can sell to Chinese, Indian, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Maknanya no borderless. Tak ada barrier dan sebagainya. Jadi maknanya sebagai pengantarnya, saya nak ulang balik, keusahawanan ini bukan milik mana-mana grup dan pihak. Everybody can be a businessman. Everybody can be usahawan. Number two, you forget about whether you have money, your family rich, you come from a business community, family you business, mananya dan sebagainya. No. Yeah. So you forget about that. You can stand tall. Pelajar-pelajar semua boleh berangan-angan ini sebab now competition is open. You can be also. And number three, seperti yang saya sebut tadi, perniagaan sekarang is open. It's not categorized kepada perniagaan yang boleh dijalankan oleh sesuatu bangsa. Tetapi orang Melayu pun boleh berniaga bersama-sama dengan bangsa lain, Chinese, Indian dan other community, and open to everybody. Kecuali kita orang Islam, kita sebagai Islam, of course, kita tak boleh buat-buat perniagaan yang tidak halal lah. Itu janganlah kita nak masuk. Jual arak ke dan sebagainya. Masuk program-program scam ke program apa yang tidak dipatuh syariah lah. Jadi kita ada limitation yang bab tu. Yang orang lain boleh buat, kita tak boleh buat. Tapi it's open. Yeah? Jadi ini dari segi kita nak bagi tahu bahawa berdasarkan sejarah dan pengalaman, so you can start memikirkan. Yeah? Ini yang saya nak masuk dalam bab kedua, iaitu banyak yang adik-adik dan anak-anak tanya pada saya, terutamanya dalam program-program keusahawanan yang selalu saya hadir, iaitu apa jenis perniagaan, apa macam mana saya nak jadi usahawan, apa jenis perniagaan dan sebagainya. Saya dah sebut tadi, perniagaan ini tidak kira lah kecil, besar dan sebagainya. Sebab berjuta-juta jenis perniagaan di dalam dunia ini yang boleh dipikirkan dan sebagainya. Cuma yang pertama yang saya nak sebut, macam saya juga
seperti anak-anak kita semasa saya datang ke Kuala Lumpur belajar di sekolah Aminuddin Baki di Kampung Pandan. Ya. Sekolah yang pertama saya, mungkin ada adik-adik anak-anak yang belajar di sekolah Aminuddin Baki. Sekolah menengah yang pertama saya masuk di Kuala Kubu Baru. Ada tak? Kuala Kubu di Ulu Selangor. Saya sambung di sekolah Aminuddin Baki, Kampung Pandan. Tingkatan 6. Jadi, cara yang penting saya nak sebut kepada anak-anak kita tentang direction kita. Yeah? Direction dalam hidup. Direction kita dalam hidup ni tadi dan menjurus kepada program kesuhanan. Jadi berdasarkan pengalaman saya, bila saya mula datang ke Kuala Lumpur, masuk ke Kampung Pandan sana, duduk di asrama, saya lihat bangunan besar, kereta besar semua, ini apa dan sebagainya, saya mulalah. Ya, saya mempunyai dream. Ini kita banyak mimpi kan. Terutama dalam COVID ni kan, duduk rumah je, banyak tidur, banyak mimpi. Macam-macam mimpi ada. Ha? Mimpi hantu, mimpi apa. Mimpi COVID. Tapi dalam banyak-banyak perkara ni, kita mestilah mempunyai dream kita. Ya, sebab kita punya mimpi ni, ataupun perkara yang kita translatekan dia menjadi mimpi sebab kita mengidamkan sesuatu. Ya? You want something. Ya? Kita nak apa? Kita tengok. Jadi berdasarkan pengalaman saya, saya naik bas, saya naik motor pergi belajar. Saya belajar di, lanjut pelajaran di Universiti Melayu, naik motor daripada Mama Uncle di Universiti Pertanian, di Universiti Pertanian. Ataupun kalau balik kampung naik bas, saya tengok tepi kaki kanan kereta besar. Saya mula fikir macam mana dia orang ni boleh beli kereta Mercedes masa tu, tahun 90-an, 80-an. Punya rumah besar lalu dekat di mana? Lalu dekat Bangsa, dekat Kuala Lumpur masa tu. So saya mempunyai keinginan satu masa nanti mungkin saya pun boleh mempunyai kereta. Family saya tadi saya sebut saya ada kereta, mana ada kereta. Ada basikal lah. Ha? Waktu saya pun meninggal masa bapa saya meninggal masa saya darjah satu. Mak saya meninggal masa saya fungsik. Jadi tak adalah ni, nak beli kereta memanglah jauh sekali. Motosikal pun tak ada, naik basikal. Jadi bila saya berulang alik naik bas dan sebagainya, saya mempunyai keinginan yang saya pahat dalam jiwa saya. Satu hari itu saya pun nak beli kereta macam ni. Saya masa tu tak ada dream lah nak beli kereta Mercedes. Saya nak beli kereta Honda aja. Jadi ini. Dan bila saya belajar, masa tu form 6 pun mak bapak tak ada. So what is the thing that drive me? What is the thing that drive you to be usahawan? Kalau setakat you nak buat kerja ni, salah satu daripada kerja yang you boleh buat, not only usahawan, you can be a teacher, pensyarah, you can be a doctor dan sebagainya. Tapi usahawan is something different. It's one of the kerja yang kita boleh buat setelah kita keluar daripada college dan sebagainya. So what you, if you choose, seperti yang saya sebut tadi, kita mempunyai satu mimpi. Maknanya mimpi ini melalui angan-angan kita. What you want to be, what you want dalam life, kehidupan. Yeah? Mesti semua ada. Semua orang ada matlamat dia dan yang diidam-idamkan. Saya rasa dalam kehidupan ni, semua orang akan bermimpi. Kalau dia susah, dia jadi senang. Kalau orang senang, dia nak jadi apa? Tu bayangkan, kalau dia dah ada senang, dia dah ada mak opak, dia dah ada kereta rumah, dia nak jadi apa pula? Mungkin dia nak jadi lebih senang lagi. Ataupun dia mungkin menganggap dia dah ada kesenangan, dia tak mau buat dah bidang-bidang tu. Dia dah ada duit, dia buat bidang kesenian, dia buat bidang keagamaan. Ya. Sebab ada dalam, saya nak tak nak sebutkan, ya, ada rakan-rakan saya, ahli perniagaan yang telah berjaya. Ya. Tahap saya ni,
yang dah berjaya tetapi tidak mempunyai anak yang mahu mengikut jejak langkah mereka sebagai ahli kerajaan. Ini mereka usin. Kadang-kadang saya jumpa mereka cakap, Tuan Sri, you know my problem, but I have, like you, I have many company, but none of my son, my daughter want to run the business. Memang tak pelik. Jadi kalau you anak-anak semua, memang cerita benar. You sekarang ni, you, what you dream, you want to be a businessman, you berjaya. Jadi multi-billionaire, mempunyai aspek wang yang banyak. Tetapi at the end of the day, ada pula orang yang berjaya sampai ke tahap itu. Yang sekarang ni masalahnya, anak-anak mereka pula tak mahu buat peniaga. Dia nak buat, dia mahu buat masuk kelas music, nak jadi penyanyi. Dia dah, dia kata dia tak mahu lah peniaga. Father, if you want your business, you take. I don't want. I want to be a musician. Ada setengah, saya tak mahu sebut nama lah, tapi ini betul. Ada yang anak-anak dia, dia tak mahu dah meniaga, dia tak mahu buat itu, ini, dia nak concentrate dalam bidang religious. So, bapak dia ni, kalau nak kira, it's multi-billionaire, tak ada anak. Dia boleh cakap dengan father dia, I don't want this all this money. I want to be on my own. Ha, ini masalah pula. Tak apalah. Tapi kita belum setengah anak-anak kita ni, belum sampai tahap tu. Tapi this is the reality in life. Daripada mula, kita mestilah mempunyai dream, mimpi kita apa yang kita nak buat. Tak kira lah kalau pensyarah pun, tenaga pengajar di politik ni, it's not too late to be a business woman. Then you can be, one day if I retire from politeknik, I want to be a business woman. Ha. Sebab dah mengajar, bidang kesemuanan mengajar anak murid ni dah letih dah. Tak apa, I want to be. Sebab ada pula anak murid cakap, you ni my lecturer ni, dia cakap bidang kesemuanan, dia pun tak meniaga. Tapi nanti, satu hari besok, banyak pensyarah-pensyarah yang memulakan perniagaan selepas dia bekerja, mengajar di mana-mana. So ini dream lah. Yeah. So dia dream yang saya sendiri, sejarah saya, memang saya bertekad so my dream dan juga apa ni cita-cita saya memang nak hidup senang, nak mempunyai kereta dulu, mempunyai kereta, rumah dan sebagainya. So ini to start with. Jadi kalau kita jangan cakap yang kita buat andaian ya. Ini andaian kita letak sebelah lah. Sebab ini dalam hati masing-masing. Andaian, you nak jadi kaya raya ni, you nak lupakan kehidupan dunia, lupakan kehidupan akhirat ke? You tahu tak? Kalau kita dah dengar ceramah, you ni nak mempunyai banyak wang apa semua, jangan lupa. You tak boleh buat mati. Ini pula satu kontradik yang kita akan dapat daripada satu pandangan yang lain. Tapi kita tidak salah, kita impikan, kita membuatkan cita-cita kita translate daripada benda yang kita impikan, yang kita bayangkan kepada satu benda yang realiti. Sebab dalam Islam pun tidak ada pun yang melarang kita memperbanyakkan harta benda kita. Kita tidak dilarang untuk membuat kekayaan. Kita dan bersaing dalam menambah ilmu kekayaan di dunia. Sedang kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pun, Saidina Abu Bakar, isteri Rasulullah, Saidina Tul Khatijah, orang yang kaya raya. Rasulullah pun meniaga kan diambil. Kan? Tetapi bab lainlah, kalau dah dapat kekayaan jangan lupa untuk kita sedekah dan sebagainya. Itu realiti yang kita kena tempuh sebagai orang Islam. Tapi dalam dari segi kita bercita-cita untuk berjaya, maju, mempunyai aset berbilion, mempunyai company, mempunyai kenapa orang tu boleh buat, kenapa kita tak boleh, mesti ada sebab ini adalah merupakan salah satu drive. Pada saya, drive, motivasi
sendiri dalam diri kita yang menyebabkan kita boleh terlibat dalam menjadi seorang peniaga dan usahawan. Dan lepas tu banyaklah formula. Saya rasa anak-anak semua dah banyak ikut kursus, dengar dalam Instagram, dalam YouTube dan sebagainya. Ceramah-ceramah yang dibuat oleh pakar-pakar motivasi perniagaan. How to be success in business. You what, do this, do that, apa semua. Tetapi to me, number one, you must have a cita-cita, dream. You must dream what you want to be. You want to be like this. Kalau you nak jadi, katakan, menjadi seorang pensyarah, so you pun cita-cita, you dream, apa semua, you belajar, apa semua. Akhirnya jadi macam profesor lah. Cuma dia mengajar di, ni, sebelah saya ni. Dia tak pernah jadi businessman. Dia nak jadi pensyarah, jadi dia. So, usahawan ni adalah satu seorang yang kita bercita-cita, kita plan, program dan sebagainya. Mesti ada dalam diri anak-anak untuk terlibat dalam bidang usahawan dan perniagaan. Okey. Lepas itu, baru kita translate mimpi kita menjadi kenyataan. Ini satu tempoh yang panjang yang memerlukan banyak pengorbanan dan juga banyak formula dan juga banyak kita belajar dari perkara-perkara yang kita belajar dalam di universiti pun ada diajar. Program-program keusahawanan dan sebagainya, jenis-jenis perniagaan, apa yang kita perlu buat dan sebagainya. So, adik-adik boleh tanya diri-diri sekarang ni. Sebab lepas ni mungkin saya nak pencara adik-adik tanya, what is your dream? You want to be what? Niaga apa? So, one of the ciri dan kriteria yang kita kena ada, kita bina dalam sanubari kita, dalam impian kita, bercita-cita untuk mencapai kejayaan. Dan of course, kalau kita nak meniaga ni, biarlah kita punya mimpi itu lebih daripada yang sepatutnya lah. Kalau setakat nak jadi mimpi meniaga goreng pisang ke ni, tambahlah meniaga barang-barang makanan produk halal yang diekspor. Bukan saja di Malaysia, di Timur Tengah, di China, di India, sebab market produk-produk halal ni melibatkan beratus juta pengguna. Ini kan? Sebab kita punya sekarang ni jenis perniagaan ni, apa ni, bukan di Malaysia saja, masuk dalam pada seantara dunia. So kita punya impian ni mestilah yang kata-kata orang kawan ni, kalau kita cerita kat kawan kita, kan? Kalau kita borak-borak, kau nak jadi apa? What is your dream? Tan Sri dah bagi ceramah pagi tadi ni, kau nak jadi apa? Aku nak jadi, kalau boleh, aku ingat aku nak ada satu bangunan, 40 tingkat nama aku situ. Kalau nama bangunan tu mestilah nama Ayumi. Hubung nama. 40 tingkat. Sebab aku nak buat atas sekali tu, aku satu. Kenapa ya? Aku nak buat atas tu? Sebab aku bos masa tu, aku bubur di atas sekali. Mestilah penthouse. So, 40 story. Nanti kawan-kawan pun, kawan Ayumi ni cakap, udahlah, ini kau ni dream ke? Mimpi kau ni pun ada. Kau ada duit nak buat ni kau ni. Maknanya tengok, kita punya mimpi ni, orang akan gelakkan kita dan orang kata tidak akan tercapai. Sebab dia tengok kita. Tapi dia tengok kita pada masa itu. Jadi saat mimpi kita dan angan-angan kita ni akan menjadi bahan ketawa rakan-rakan kita. Tapi semua majority rakan-rakan saya dalam peniaga yang ada di Malaysia ni, yeah, kalau ditanya, they also have their dream yang pada masa itu dia pun tak mimpi, tak apa, termimpi yang dia boleh capai kejayaan dalam masa walaupun tidak masa yang pendek, tetapi dalam masa yang panjang, akhirnya dia
satu hari dia akan cerita pada anak dia dulu that, you know, I have a dream that. So anak dia bertanya, what is your dream that masa tu? I want to have a big company, have 10 kereta. I have my jet, private jet. I have office in London. Pada masa tu, atuk kau dengar dia bergelak. So ada ini cerita betul yang saya ambil daripada rakan-rakan saya. Yang mana mimpi dia pada masa tu jadi bahan ketawa, gelak dan semuanya. Tapi transform into reality after 40-50 years. Ha, ini benda yang berlaku. Sebab tu saya sebutkan. Ciri yang pertama ni kita mesti ada yang kita punya impian kita dan work for it. Sebab apa ciri yang pertama ni penting anak-anak. Sebab kita kalau orang Islam lah, kita yang Islam ni kita sembahyang 5 waktu. Dalam sembahyang kita tu kita minta dengan Allah supaya Allah bagi kita kejayaan yang seperti kita impi-impikan. Kita minta doa, ya Allah, bagilah kita kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya kita minta kejayaan di dunia dan akhirat. Apa kejayaan di dunia? Kejayaan di dunia apa yang kita nak? Yang tidak berlawanan dengan hukum syarak, dengan yang ditulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, ialah berniaga. Jadi kita minta daripada kecil, kita minta dengan Allah. Minta, ya Allah, saya ni nak mengimpikan jadi peniaga yang berjaya. Kabulkan. Sebab itu kita tahu mesti nak ada cita-cita. Kita pun, kita minta dengan Allah juga seperti kita nak minta masuk syurga. Tahu ke kita boleh masuk syurga tidak? Kita mimpi ya masuk syurga. Tapi kita pun tak tahu kita masuk syurga atau tidak. Itu semua kuasa Allah. Tapi tiap kali kita sembahyang, kita doa. Benda tu akan berlaku setelah kita mati, dunia kiamat. Jadi, serupa juga dengan berniaga ni, daripada kecil, kita minta, kita berdoa. Kita berdoa untuk kita berjaya dalam di dunia dan di akhirat. Berniaga di dunia itu ialah kejayaan kita menjadi berniaga. Ataupun kita kata, nak jadi insan, bila kita menjadi berniaga, kita tidak lupa kepada Allah, kita bayar zakat, kita derma dan sebagainya. Itulah satu sumbangan yang besar yang kita boleh contribute untuk memenuhi. Kalau kita minta Allah bagi, kita memenuhi. Ini saya nak ingatkan diri saya juga lah. Ya. Mengingatkan kita. Jadi, kita minta. Kalau kita tak dapat jadi peniaga besar pun, Allah bagi kita peniaga kecil. Sebab Allah ni bagi kita mengikut. Ha, ini sesuai kemampuan kita. Ada orang berniaga, dia boleh buat 100 ribu tahun. Ada orang berniaga, dia boleh dapat 1 juta setahun. Ada orang berniaga, boleh dapat 100 juta setahun. Ada orang berniaga, boleh dapat 20 ribu setahun. Jadi ini rezeki yang Allah bagi, tetapi kita jangan lupa mereka semua ni berusaha. Tidak ada perkara yang berlaku tanpa usaha dan tanpa kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting tadi saya nak bagi tahu anak-anak, please you think yourself, you must have a dream, you must ada impikan sesuatu yang baik dan akhirnya you berdoa dan berusaha. So ini mustahak untuk kita direction dalam hidup kita untuk next. Barulah kita lihat selepas kita mencapai cita-cita, impian kita dan sebagainya. Dan kita lihat banyak anak-anak kita di peringkat sekolah rendah pun ada yang berniaga, di peringkat sekolah menengah, kolej dan sebagainya. So, maknanya dia dah ada cita-cita. Dia dah berniaga kecil. Tidak ada salahnya. Berniaga. Ya? Kadang-kadang dia berniaga, dia bawa mak dia masak kuih, bagi bekal, dia bawa karipap 5 ketul, mak dia kata kau makan kat sekolah ni. Kau ni, okey mak. Okay. Dia sampai sekolah 3 ketul, dia jual kat kawan-kawan dia pusing. Dia makan betul. Mak dia tanya dah makan, kau dapat duit mana? Meniaga. So mak dia pun kata, apa-apa juga anak pun. Dia maknanya dia dah meniaga. Ha.
Tapi dia meniaga secara halal. Anak cari duit. Kan? Kadang-kadang kita suruh anak-anak kita, kau bagi baju ni apa semua, aku bagi, nanti saya bagi duit. Kan? Ini didikan dan juga motivation pada anak-anak. Tapi start with is you must have a dream and then cita-cita and then you work for it. Okay? Jadi itu kita setakat ini saya pengantar dari segi program keusahawanan, dari segi latar belakang dan juga perkara-perkara yang perlu kita to start with. Yeah? Jadi saya rasa semua pelajar-pelajar dapat ya, sedikit sebanyak yang saya sebutkan tadi. Contoh-contoh yang saya bagi dan your planning. Yeah? Kita ada, kita boleh berbincang dari segi dari segi fakta-fakta atau perkara-perkara yang perlu ada dalam diri masing-masing untuk menjadi peniaga. Ya? Tapi nak bincangkan ni memang banyak perkara ni dah. Saya rasa anak-anak pun dah banyak tahu daripada penceramah lain dan sebagainya. Bolehlah saya sentuh kemudian hari dan jenis-jenis perniagaan. Ya? Saya rasa saya nak sentuh di siri kedua nanti ya. Saya nak sentuh siri kedua dari segi ciri-ciri yang perlu ada dalam jiwa peniaga. Ya? Berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman rakan-rakan saya. Ya? Lebih baik saya bagi contoh yang reality dalam kehidupan supaya anak-anak dapat belajar. Lepas tu nanti saya akan sentuh dari segi jenis-jenis perniagaan ya? Yang boleh dicubuhkan. Ini pun salah satu topik yang boleh kita cover dalam masa satu jam dan juga saya akan ambil contoh-contoh perniagaan yang menjadi di business of the year. Perniagaan sekarang ni lah, macam tadi lah, dia jual barang-barang online. Jadi untuk introduction dan juga sharing pengalaman saya di peringkat awal, saya cukup lah. Itu dan saya nak buka kepada soalan-soalan daripada adik-adik lah, kalau ada anak-anak kita di peringkat yang awal ni dulu. Ni pengawal awal tadi saya dah sebut banyak perkara lah, saya tak mau ulang lagi. Saya rasa boleh pick up all those friends dan kita boleh share dan bincang terutama di kelab-kelab usahawan di Politeknik Spectris dan lain-lain Politeknik. Bincang dari segi what you have in your what you have. Saya sebut tadi dari segi what you have dalam kehidupan ni. You susah, you senang dan sebagainya. Then what is your dream? Where you want to go? Ini yang kita asas yang perlu ada pada diri masing-masing. Ya. Yeah? Jadi tuan moderator ya. Saya rasa saya boleh kita invite some of the student for the question ke? Okay, terima kasih yang berbahagia Tan Sri Dato' Doktor. Okay, suka betul ya saya bila Tan Sri cakap tentang komponen minat. Okay, asasnya adalah minat. Okay, dengan minat kita membina jiwa, dengan jiwa lah kita kecapi kejayaan. Buat apa pun tak penat bila adanya minat ya Tan Sri ya. Saya ambil contoh lah, Tuan Pengarah PSIS kita. Setiap minggu saya perasan naik basikal 60 km pengarah ni kayu. Bila tanya tak penat ke? Kan, Cik Shan? Kata kalau dah minat. Okey. Bila saya tengok TPA saya ni, Dr. Mazura, dia tak petang jogging. Doktor, tak penat ke? Kalau dah minat. TPSA saya, Tuan Haji Zul kan? Tengok, smart je Haji Zul ni, hari-hari handsome je. Artinya kalau dah memang minat, sebenarnya kuncinya minat. Okey, dapat disimpulkan ya bahawa untuk menjadi seorang pemimpin di samping usahawan berjaya, banyak faktor utama dan penyumbang terkuatnya adalah hidup beragama, ya, berilmu, ukhuwah, kesefahaman, ekonomi dan pembangunan macam Tan Sri cerita tadi. Cuma saya lebih kagum lagi bila kita banyak kerja ya Tan Sri. Tan Sri tetap bersemangat. Mungkin faktor utama kejayaan Tan Sri adalah kesihatan yang terpelihara lah. Okey. Okay, saya pun nak cerita sedikitlah perkongsian apa yang pesanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi. Janganlah seseorang di antara kamu mencari rezeki dengan cara duduk-duduk
sambil berkata, "Ya Allah, berilah aku rezeki, Ya Allah." Padahal, dia tak tahu bahawa langit tidak akan menurunkan hujan emas ataupun perak. Kuncinya ya, usaha. Alright, kuncinya usaha. Jadi, Tazri pun dah open soalan. Saya sebenarnya, sepanjang Tazri bercakap tadi, tim kami dah kumpul beberapa soalan. Saya boleh publish ya sebentar ya, Tan Sri. Soalan ni menarik ni, Tan Sri. Panjang. Okey, jap ya. Macam mana saya nak share. Sekejap. Okey, Tan Sri. Soalan ni panjang sikit, Tan Sri. Dia soalan ni daripada from #. Handsome. Kata kuncinya handsome. Okay, Tan Sri. Kelestarian ekosistem keusahawanan IPTA dan Politeknik College Community serta secara berterusan dan holistik. Elemen manakah yang pertama harus dilihat dalam struktur dan perancangan yang dibentuk perlu diberi fokus dan penumpuan? Soalan pertama. Soalan kedua. Target dan impian. Adakah usahawan pelajar sekadar menyasarkan pada satu masa jangka pendek seperti syarikat enterprise sahaja ataupun set terus hingga ke syarikat berhad dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang? Nah, mohon pencerahan yang berbahagia Tan Sri Datuk Doktor, hasil pengalaman lalu yang pernah Tan Sri lalui. Okey, kalau tengok soalan ni bukan soalan student ya Tan Sri. Ini soalan tak tahulah ni, tapi tak rasa dia sangat handsome lah yang tanya soalan ni. Okey Tan Sri, sila Tan Sri. Okey, pertamanya soalan ni kelestarian ekosistem keusahawanan IPTA Polytechnic College Community secara berterusan dan holistik. Elemen manakah yang pertama harus dilihat dalam struktur dan perancangan yang dibentuk? Fokus dan tujuan. Kelestarian. Yang kelestarian ni satu. Ekosistem satu lagi. Dan dua-dua ni menjurus kepada program keusahawanan di IPTA dan Politeknik. So itu ya. Jadi dua perkara yang selingkait di antara satu sama lain. Ya. Saya rasa kalau kita sebut perkara elemen manakah yang pertama harus dilihat dalam struktur perancangan yang dibentuk oleh fokus di IPTA dan Politeknik. Actually dia semua ni berjalan seiring. So dari segi kelestarian dan ekosistem untuk soalan ni berjaya, tidak hanya kita lihat sama ada politeknik tu berada di kawasan kampung, bandar ataupun bandaraya. Ya. Mungkin kalau kita ekosistem pendidikan persekitaran politeknik berbeza di antara satu sama lain. Ya. Tapi dari segi matlamatnya sama. Ya. Matlamat dia untuk melahirkan anak-anak yang mempunyai lengkap ilmu dalam bidang keusahawanan. Ya. Sebab apa yang diajar di IPTA, Politeknik ini semua menjurus kepada juga keusahawanan. Ya. Pekerjaan dan menjadi usahawan. Sama tak kira lah sama ada tak jual barang ke, perkhidmatan, ejen, broker dan sebagainya. Ya. Pendidikan dan sebagainya. Sebab pendidikan tu pun usahawan juga. Ya. You buka private college, private university, you have to do business. Ya. Macam perkhidmatan sekretarial. Kan? Salah satu subjek yang diajar menjadi setusaha pun ialah satu bidang profesional. Ya. Sekarang ni banyak yang buat kerja-kerja profesional, freelancers, secretarial, advisor dan sebagainya. So, semua ni diprogram oleh kerajaan, IPTA, Politeknik, semuanya menerus mengisi anak-anak bangsa kita ni untuk berdikari, sama ada dia kerja makan gaji, stand alone, sebagai usahawan. So, dia ni berjalan seiring dan adalah menjadi
saya rasa menjadi utamaan tenaga pengajar untuk melihat anak-anak di Politeknik dan FPTA ini berdasarkan sejarah mereka. Ya, macam sejarah saya. Ya, jadi kalau saya ni daripada anak penduri getah, daripada kampung, okay, approach meteorologi pengajar, tenaga-tenaga pengajar yang mengajar saya, lain sikit. Daripada anak-anak yang telah dibesarkan dalam bidang bapak-bapak dia dah ada syarikat dan sebagainya. So approach dia lain. Sebab itu saya nasihat kepada tenaga pengajar, classified budak-budak ni, anak-anak kita ni mengikut dia orang punya latar belakang. Kita tak boleh ambil pukul rata je. Kegagalan sistem education kita sebab kita tidak melihat di belakang anak-anak kita. Di sekolah rendah misalnya, sebab tu cikgu-cikgu mesti mengenal pasti anak-anak. Kenal, tanya dia, you dari mana-mana, apa latar belakang you, susah, senang dan sebagainya. So approach dia lebih berbeza, kasih sayang kita bagi pada anak-anak berbeza, cakap kita pun berbeza. Kadang-kadang anak-anak ni keluarganya daripada keluarga yang pecah belah, masalah dan sebagainya. Sebab tu bila dia datang ke IPTA dan sebagainya, dia berharap guru-guru ni dia dapat manja sikit, kasih sayang dan sebagainya. Kadang-kadang dia lagi percaya apa yang cikgu pensyarah ajar daripada tahu keluarga dia. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ada kalangan rakan-rakan kita yang berjaya sebab dia menjadikan cikgu dia ni sebuah inspirasi. Sebuah inspirasi dia yang mengajar dia, bagi motivasi, selalu call dia walaupun dia musim cuti dan sebagainya. Sebab ada guru-guru dan tenaga pengajar pensyarah yang committed. Ini kita nak lihat dari segi ekosistem yang berbeza, approach dan metodologi untuk membentuk anak-anak. Itulah, ini saya nak share sikit dengan tenaga pengajar di ITPA dan sebagainya. Jangan putus asa. Sebab whatever you give to the student is a reward to you. You might get a small salary paid by the university, college, but at the end of the day, any student ni success, hidup dia berjaya, hidup dia menjadi orang baik, semuanya, semua ni you bawa di akhirat. So it will be reward that you cannot see. Yeah? Okay, soalan kedua, dari segi target. Ini saya dah cerita yang panjang lebar tadi. Yeah? Yang saya rasa dalam siri kedua dalam tajuk perbahasan saya pagi ini, dari segi, betul lah tu, dari segi target, aim, target, dream, impian. Ini dia. Saya dah jawab dengan panjang lebar, mestilah you mempunyai dream yang tinggi, yang orang akan gelakkan you. Saya bagi contoh tadi, Ayumi nak buat 40 tingkat, sekarang ni orang gelakkan dia. Mana tahu dia ada rezeki besok, dia meniaga, tiba-tiba dia bina 40 tingkat. Sebelah tu bangunan saya, ini Wisma Rozali, dia sebelah tu Wisma Ayumi. Saya kata, ini budak politik ni. Jangan main-main. Jadi ini dream yang saya dah sebut, dan mesti ada yang kita tanamkan. Anak-anak kita mesti ada. You must have. Biarkan orang gelak dia apa, but you have to repeatedly to yourself. You doa, minta. Sebab rezeki ni semua Allah bagi. Tapi usaha kita, kan kita kena minta dengan Allah. Work for it. Dengan jalan yang baik, insyaAllah kita berjaya. Dan dream ni mestilah di luar jangkauan kita, yang kita tak dapat penuh pun, at least kita dapat separuh. Ya? Itu untuk soalan yang kedua tadi, ya, moderator. Baik, terima kasih Tan Sri di atas jawapan yang meremanglah saya dengar Tan Sri bila kita cakap kita aim, target, impian kan. Ini sebenarnya Tan Sri, pada satu level fasa yang kita nak kena gelak tu, itu satu dugaan yang berat ya Tan Sri. Bila kita kena gelak, betul. Tapi lepas orang gelakkan kita, kita kena think positif lah. Betul Tan Sri ya? Kita kena positif. Orang gelakkan kita tu sebab kita kena janganlah pukul dia pula Tan Sri, betul tak? Kita switch kita punya mindset. Okay, kau tunggu aku gelakkan kau pula. Boleh tak macam tu Tan Sri? Jahat tak moderator Tan Sri? Yeah. Okay Tan Sri, kita ada soalan seterusnya Tan Sri. Soalannya berbunyi begini. Syarikat Tan Sri nampaknya sangat berkembang sehingga telah berjaya diversify. Diversify ni dia banyaklah kan channel kepada beberapa bidang seperti bidang construction, oil and gas. Jadi pada pandangan Tan Sri, bagaimanakah cara kita untuk tahu bidang manakah yang boleh diceburi untuk mulakan perniagaan dengan risiko yang agak sederhana dengan return yang lebih baik? Betul. Macam bila saya tengok Tan Sri ni macam ada multiple intelligence.
macam kita ada dua tangan, Tan Sri ada lima tangan, tak nampak. So boleh Tan Sri kongsikan sikit. Mana tahu lepas ni saya pun Tan Sri. Thank you Tan Sri, silakan. Okey, yang yang saya nak share jawab soalan ni bagus. Saya nak explain ni memang panjang lah. Cuma saya nak ambil masa sedikit dalam soalan ni. Banyak orang kata, you belajar apa? Kan, kita balik kampung, kawan-kawan, kau belajar apa? Saya belajar bidang culinary, buat apa, berbahan. Kau cita-cita apa? Saya cita-cita nak memiliki syarikat oil and gas. Kau tahu ke apa kau cita ni? Kau culinary. Kau tahu tak bidang oil and gas tu bidang apa? Kenapa kau tak pergi belajar dekat Petronas ke apa? Dan kau cita-cita lain sebab betul dia tanya lagi. Patutnya kau ni kena buka kedai culinary. Kan? Ataupun bidang hiasan. Kan? Bidang perkhidmatan, orang nak kahwin dan sebagainya. Yang kau nak pergi jadi buat jual minyak ni apa pula ni? Dia kata, so dia pun jawab, setiap hari tu, kau tahu tak, setelah aku balik kampung, bapak aku ambil, dia isi minyak kat petrol station. Kan? Dia isi minyak. So aku pun fikir, lepas tu, tanya my father, dia kata, oh, dia jual minyak ni berapa, banyak untung. So minyak ni daripada mana? So lepas tu lah aku nak, satu hari besok aku nak bekalkan ni semua station-station di Sungai Besar ni semua. Kaitkan aku hantar lori jual minyak. Oh macam itu. Maknanya, contoh tadi, dia belajar bidang lain tapi dia buat meniaga lain. Sebab saya sebut ni sebab saya sendirilah. Saya sendiri belajar dalam bidang undang-undang. Law. Kan? Saya pun tak terfikir dulu saya nak jadi lawyer. Tapi dalam seperti yang sebut tadi dengan izin Allah, saya meniaga dalam bidang hartanah. Bina rumah, jual rumah, repair rumah, buat bangunan. Saya pun meniaga dalam bidang oil and gas. Jual minyak, bukan jual minyak lah. Buat offshore, buat pipe. Pipe dasar laut. Kan ada? Yang berasak. Lepas tu kita buat pipe, hantar ke posisi. Repair dia punya apa, oil rig dia. Niaga air. Air ni orang semua kenal lah. Puncak niaga. Niaga. Saya pun tak terfikir nak meniaga air. So orang tanya, you lawyer. Macam mana you meniaga ni? Kan? Sama dengan soalan Tuan Moderator tadi kan? Dari segi kenapa kita kadang-kadang orang kata you must do what you know best. Kan? Ini betul jugalah. Dia banyak formula lah. Sebab formula meniaga ni saya seperti sebut tadi, kalau kita ikut khusus-khusus, salah satu yang dia kata, you must know best. Tapi tidak menghalang, kita nak meniaga lain. Kalau kita belajar, adik-adik kita belajar bidang engineering ke apa, dia nak meniaga online jual produk beauty. Tak ada masalah kalau dia kecenderungan dia nak belajar. Sebab salah satu daripada kejayaan dalam perniagaan ni, you dari segi minat, you ada ilmu, pengalaman. You tak ada pengalaman, you tak merasakan pahit mau meniaga. Jadi, kalau nak pengalaman lebih, buat yang kau tak tahu. Jadi memanglah, failure tu, kegagalan tu lebih daripada kejayaan. Sebab you tak tahu benda tu. Kan? You belajar undang-undang, cuci buat air. Mana you tahu pahit bocor, pahit pecah, air nak tapis mana, apa semua. Saya banyak kegagalan saya dalam perniagaan. Saya nak cerita dekat 2 jam. Bukan saya ni nampak saja berjaya, tapi permulaan hidup saya ni banyak kegagalan yang saya menangis, orang tak tahu dari segi perniagaan. Tapi dari segi kegagalan tu saya belajar dan banyak belajar kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan selalu minta Allah Subhanahu Wa Taala selalu beri saya petunjuk. Ya, kita kena minta Allah petunjuk lah. Setiap kali kita sembahyang petunjuk. Nanti Allah bagi kita petunjuk jalan yang baik ini apa semua. Tapi nak menjawab tadi, kita bidang-bidang yang kita boleh buat tak semestinya bidang yang kita belajar, tak semesti bidang kita tahu. Kadang-kadang kita ikut kawan-kawan pun boleh berjaya. Kan? Dia buat online jual satu produk. Kita pun tak tahu apa, dia pun tak tahu. Dia belajar-belajar, dia tahu buat, tiba-tiba berjaya. Ini pun
satu perkara yang kadang pelik dan ajaib dalam perniagaan. Macam-macam boleh berlaku. Kegagalan memang salah satu daripada formula ataupun resipi usahawan. Kegagalan. Yeah, we are cannot run away. Kalau tak ada kegagalan, itu bukan berniaga. So, maknanya, and you can do, tapi ikut kemampuan lah ya. To start with, you have to do small lah. You have to learn, you have to do small. Tapi tidak menghalang, you tukar. Kalau you gagal satu, buat satu. Gagal satu, buat satu. So, ini semua rencah-rencah perniagaan yang you have to try. You have to try. Kadang-kadang dia melihat, dia duit pun tak banyak, dia ada RM20, dia nak berniaga juga. Ada orang start with RM20, RM200, RM2,000. So, formula perniagaan ni macam-macam. Tetapi, you, bila you start, you akan ada pengalaman. You akan rasa pahit mau. Dan di situ, your drive. Sustainability. So, banyak perkara yang jadi formula. Dan saya nak sedang tu, maknanya kita tidak menghalang kita, bidang-bidang yang kita ceburi itu kita tidak tahu. Kita boleh belajar dengan cepat. Saya kena belajar dalam bidang pembinaan ni sebab saya banyak kena tipu. Saya seorang peguam, saya tak pernah pergi tengok orang buat rumah. Ya, contoh saya nak bagi. Ya. Saya buat perumahan, saya harap pada kontraktor, engineer saya. Tapi beliau ni pun bukannya banyak yang ni. Kadang-kadang ada kat dia tak betul, dia tipu kita. Dia buat piling malam, piling separuh, malam-malam runtuh. 300 rumah saya di Pujang Alam tu runtuh. 300 juta saya kena baik pulih. Tak ada orang tahu, orang tak tanya yang tu. Orang tanya, oh tahun tu banyak runtuh. Oh banyak runtuh. Yalah. Yang kita rugi orang tak tanya. Pengalaman. Dan sehingga saya sini saya mempunyai, saya rasa kalau saya buat rumah, saya nak berdasarkan pengalaman saya, mestilah kerja-kerja cerucuk tu dulu yang saya tengok. Sebab saya banyak ditipu oleh engineer. Bukan semua engineer lah. Ada engineer yang tipu saya bahagian bab cerucuk foundation. Ini kita kena banyak pengalaman yang menjadikan kita matang mengikut waktu. Tapi kalau ada anak-anak kita nak meniaga, jangan takut. Kegagalan ni adalah satu daripada formula kita menjadi usahawan. Ya. Tuan moderator. Baik, terima kasih Tan Sri. Penjelasan yang cukup jelas dapat saya simpulkan dekat sini. Okay, nak pengalaman kena buat sesuatu perkara yang baru. Suka saya kaitkan dengan cerita-cerita filem Hindustan, wrestling ke dan sebagainya. Kita panggilnya hero's journey kan. Perjalanan seorang hero. Mana ada hero lahir-lahir terus boleh lawan penjahat. Dia dah kena pukul kat muka, dia lembik kan. Keluang man, cerita keluang man. Nak jadi hero, kena gila dulu. Dah gila baru menjadi hero. Okay. So banyaklah benda yang pada saya gagal itu pasti. Tapi macam Tan Sri cakap lah. Kita akan calculate lah risiko dia sebelum kita join sesebuah perniagaan tu. Okay. Kalau dalam online business, data is king. Kalau offline business, pengalaman is king ya Tan Sri ya. Okay Tan Sri. Ada lagi soalan Tan Sri? Tan Sri tak boleh ke mana-mana lagi ya Tan Sri. Sebentar ada lagi soalan. Soalan seterusnya. Saya share dulu. Okay soalan seterusnya Tan Sri ya. Tan Sri telah mencapai tahap kecemerlangan yang tinggi. Pada pandangan Tan Sri, apakah key kompetensi yang mesti ada pada seseorang usahawan yang berjaya? Macam klise Tan Sri, tapi lain lain insan, lain cara dia. Mungkin unfair advantage dia lah kan. Kita nak tengok macam mana orang ni boleh buat. Mesti ada something yang unfair advantage. Dia ada, kita tak ada. Macam mana dia dapat unfair advantage tu? Boleh Tan Sri ya? Kalau Tan Sri boleh share kat warga webinar kita pada pagi ini. Silakan Tan Sri. Okay. Ini pun salah satu topik yang menjadi kalau kita belajar khusus keusahawanan, saya rasa di politeknik semua dan di business talk orang yang memberi ilmu-ilmu mengenai bidang keusahawanan ni semua ada sebut dari segi what you have lah, what you have other people don't have. Ini kelebihan yang kita ada
mungkin ada orang lain pun ada, tapi dalam bidang-bidang lain, ya, sebab kita berpandukan kepada kalau kita orang Islam dari Al-Quran, Sunnah Rasul, di mana Allah ni bagi kita manusia yang ada kelebihan dan ada kekurangan. So kita kadang-kadang tidak sama lah. Ya, mungkin ada orang ni lebih dari bidang dia, dia punya kelebihan dia dalam bidang bidang-bidang yang berbeza, ya, kecenderungan dia dalam bidang-bidang dan kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak ada kekurangan lah, kecuali kita punya penghulu lah, yang besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia yang mempunyai kelebihan, tidak ada kekurangan. Kita semua ada kekurangan dan kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan yang kita pun tidak tahu. Ya, kita cuba cari, kadang-kadang kita tak sedar kita ada kelebihan kita dalam segi niaga, ya, kelebihan kita dari segi bercakap, ya, melihat kelebihan kita dari segi pengurusan keuangan, kelebihan kita dari segi kita punya apa, kemahiran tangan, kelebihan kita dari segi kita, orang tengok kita kesian. Kadang-kadang orang meniaga ni bila dia tengok kesian dia, Tan Sri. Minta maaf, eh. Line Tan Sri terputus. Kita cuba dapatkan transkrip Tan Sri semula. Sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berjaya dapatkan PA Tan Sri. Maka inilah dugaan kita. Dugaan. Even IR 4.0 tu nampak sangat gempak, eh. Tapi mungkin cara praktikal kita. Tak apa, kita dapatkan Tan Sri sebentar lagi. Okey, mohon terus setia bersama webinar. Mana-mana yang ada tuan-puan nak pelajar lah, kan. Ini kebanyakan soalan ni, soalan saya percaya soalan ni bukan soalan-soalan pelajar lah, kan. Jadi saya mengharapkan adalah seorang dua pelajar yang tanya soalan kepada Tan Sri. Apapun yang telah bertanya soalan, terima kasih banyak. Soalan masih dikumpul. Kita akan tanya Tan Sri satu persatu. InsyaAllah. Boleh nak keluar bagi tahu 3 hari sebelum. Ya, macam mana saya tak ada nak keluar. Okey. Kita tak banyak. Okey, saya dah nampak video. Okey, Tan Sri dah ke udara. Okey, ini. Okey, dah. Okey, Tan Sri boleh sambung, Tan Sri. Okey. Cik Zaini, hari ni line tak perlu baik lah. Dengar tak?
Ah, dengar. Sangat sangat jelas. Mungkin hari Isnin, line pun macam hari Isnin lah. Biasalah. Okey, tak sibuk, line sibuk. Cross, cross. Orang banyak mulakan tugas hari Isnin. Okey, silakan Tan Sri. Sambung. Menarik tadi Tan Sri. Mana saya tadi? Basically, apa tadi? Mana dah berhenti dah lupa. Kelebihan dan kekurangan yang kita ada. Yang menjadi salah satu daripada soalan tadi, sama ada kita lebih ke ataupun kurang daripada ahli-ahli perniagaan rakan-rakan kita yang dah berjaya dalam perniagaan ataupun yang tidak berjaya dan sebagainya. Saya amat tertarik dalam bab ni lah sebab kita ni, kita tahu diri kita, mungkin kita tak tahu kita punya kelebihan. Tapi orang tahu kelebihan kita. Ya? Seperti yang saya sebut tadi, kadang kita kelebihan kita bercakap. Ada orang pandai cakap. Ya? Mulut manis lah kata orang. Ha, bila dia bercakap, orang percaya je. Ha, ini kelebihan yang dia ada, dia bercakap. Kelebihan dia maknanya kalau dia berniaga, menjual barang dan sebagainya, dia jadi dia menjadi speaker, promosi produk dia sama ada online dan sebagainya. Dia boleh kupas produk tu A to Z apa semua. Dia appear, orang akan teringat-ingat dia cakap dan orang akan beli produk dia. Ha, ini kelebihannya ada. Ada pula orang yang menyalahgunakan kelebihan bercakap ni, mempengaruhi orang untuk masuk dalam skim-skim yang tidak illegal skim. Scam. You beli ni. Subscribe. Masuk duit. Jangan risau. Ni apa semua. Padahal benda tu bukan betul pun. Yang banyak kena tangkap. Tapi kebolehan yang diberi oleh Allah SWT ni, dia boleh bercakap pada pengaruh orang dan sebagainya. Dan kelebihan ni, banyak yang orang sama ada gunakan dengan betul dan salah guna. Tapi ada orang juga yang menganggap dia tidak boleh bercakap. Dia tak ada kelebihan dia bercakap. Tak boleh cakap. Dia lahir di dalam keluarga yang masalah dan sebagainya menunjukkan dia ada deprived dalam dirinya. Dengar? Deprived di mana dia daripada background keluarga dan sebagainya, dia pendiam. Dia tak boleh. Tapi dia nak meniaga. Dia tengok orang meniaga. Ada juga orang macam ni yang kita di dalam kumpulan rakan-rakan saya, akhirnya dia berjaya juga. Dulu dia ni pendiam kat universiti, apa pula ni? Bila dia boleh bila 10-15 tahun, dia dah boleh bercakap dengan betul, dengan baik, boleh deliver produk dan sebagainya dengan baik dan berjaya. Sedangkan dia berasal daripada keluarga yang berkecamuk, yang menyebabkan dia deprived, pendiam dan sebagainya. Ini kekurangan yang dia ada. So, kelebihan, kekurangan, itu contoh yang mana kadang-kadang orang yang mempunyai kelebihan pun, kalau dia tidak ada ciri-ciri lain pun tidak berjaya juga. Dan orang yang ada kekurangan pun, kalau dia tidak bilang, dia punya self-confidence, cuba dengan sedaya upaya mengatasi kekurangan yang dia ada, belajar dan sebagainya, dia pun boleh berjaya dan dia boleh tidak berjaya kalau dia mengikut arus perasaan dia dan kekurangan yang dia ada. Jadi, ini dua perkara yang berbeza yang kita perlu tekankan kepada anak-anak kita yang nak menjadi usahawan. Mestilah mereka lihat cermin diri. Tengok dalam diri apa kekurangan, apa kelebihan. Kalau tak boleh, memang kita tahu. Memang kita tahu apa yang kita kurang. Lebih daripada apa yang kita tahu yang kita kelebihan kita. Sebab kadang-kadang kelebihan ni Allah saja yang tahu. Itu yang dipanggil. Orang kata, kau tuah kau lah. Ada kau ni memang nasib. Kita tak tahu nasib kita. Tapi yang kita tahu banyak kekurangan kita. Kadang-kadang kita pun bukan berapa handsome kan. Tak handsome sangat. Tak jual orang pandang kita pun. Tetapi kalau kita tak berapa handsome pun, ramai orang yang tak handsome dalam dunia ni yang berjaya. Yang berjaya ataupun dia cacat dan sebagainya. He can be success. Dia cermin diri, kita cermin diri kita dan kita bangkit. Kita atasi kekurangan kita, berusaha dan akhirnya pula tadi kita doa lah. Ya? Akhirnya kita doa juga. Serahkan kepada Allah. So ini satu dua yang kita kena atasi ya. Tuan moderator ya. Boleh ya? Dapat?
Alhamdulillah, selesai dapat. Okey. Okey, untuk jawapan ni saya ambil dia punya kata pendek jelah. Maknanya kompetensi itu adalah satu proses. Kan? Tengoklah bolehlah kau kan contohlah tengok belajar bolehlah kau ni, kau ada ni, tapi sebelum dia ada tu dia ada satu proses lain yang orang tak nampak, dia tak tidur malam, dia buat pembelajaran lebihlah dan sebagainya. Tan Sri ya. Tan Sri, ada lagi soalan? Ada lagi soalan Tan Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri, selain menjadi usahawan, salah satu cabang untuk mendatangkan rezeki yang lumayan adalah dengan menceburi bidang saham secara aktif. Walau bagaimanapun, bidang ini mempunyai risikonya. Pada pandangan Tan Sri, sesuaikah bidang ini didedahkan ya, di peringkat pelajar politeknik atau perlu tunggu berjaya dulu menjadi usahawan baru sesuai bermain saham? Yang daripada siapa ni? Wak tak handsome, tak apa, janji kaya. Oh. Takat tak handsome, terus datang wak tak handsome. Okay, Tan Sri, sila Tan Sri. Ha, kan? Tembus ni, tak handsome, tak apa, janji kaya. Silakan Tan Sri. Okay. Sekarang ni, kita panggil silent millionaire lah. Orang yang kaya tapi orang tak tahu. Ha, inilah yang disebut tadi. Ada orang kaya tapi dia tak mahu cakap dia ni banyak duit, dia kaya. Dia buat duit macam mana. Tapi berdasarkan pada kehidupan dia, orang tahu dia ni banyak duit dan orang tak tahu apa dia meniaga. Kan? Cek apa dia meniaga. Takkan dia ni nak jadi pencuri. Bukan, tak ada. Dia elok je dia meniaga. Pergi apa semua. Tapi salah satu daripada cabang perniagaan yang kita panggil money market. Ha, ini dia money market dan perniagaan saham. Ada orang sekarang ni banyak sebabkan COVID ni, ramai mereka yang cebur diri dalam bidang money market lah. Tapi ni kena ada duit sikit lah. Money market maknanya you buat trading perniagaan mata wang. Dia nak cerita mengenai mata wang ni kena ada satu special subject lah. Yang mana mereka ni kita panggil overnight trading, overnight lending, overnight apa tu, you trade your money overnight, pinjam beli jual, you ambil untung aja. Ini ramai sekarang ni yang bang cebur di, tapi ni selalunya perniagaan money market ni melibatkan international punya circulation of money lah, bukan saja di Malaysia. Sebab tu dia ni tak tidur malam, siang tidur, malam tak tidur. Ini bidang yang banyak orang sekarang ni buat. Jadi suri rumah tangga yang dia orang buat duit. Ha, buat duit. Maknanya nak hidup senang, nak make up one of the cabang. Ada orang yang meniaga, memang dia ni khusus dalam bidang share. Ya. Dan bidang ni semua tak mustahil. Saya dah sebut daripada awal tadi, bidang-bidang yang sekarang ni kita semua ni, yang dulu kita cakap mustahil, kan tidak ada mustahil lagi. Tiada ada barrier. Walaupun pada anak-anak kita yang berada di college, community ke universiti mana, you can, kalau you ada duit, you pun boleh main shares, you boleh buat money market, overnight lending dan sebagainya. Dan kalau you banyak duit lagi, you boleh buat pinjamkan duit pada orang dari Islam lah. Jadi share ni memang satu bidang yang dulu 10-15 tahun dulu kita kata ini elite group lah main share ni. Kan? Ini dia kena pandai, kena ada sekarang penyusahan, tak ada dah, no more. Now, if you learn, dia ada special pula sekarang ni, ada guru-guru, maha guru. Kan? Tengok dalam TV ke dalam YouTube dia keluar, dia boleh ajar jual beli share ni apa. Kita ada orang belajar, kawan-kawan saya, staff ni, kau buat apa ni? Saya belajar jual beli. Siapa ni? Ini lah, dia belajar cara beli. Maksudnya dia belajar, guru dalam melalui YouTube dia belajar. Dan dia lepas tu dia main saham, dia ikut nasihat, kaji saham-saham mana yang boleh dibeli dan sebagainya, dan dia buat untung. Tapi of course saya sebut tadi, usaha nak jadi peniaga ni tak ada untung rugi. Tapi kalau you pandai, you can also make money from a share trader trading. So one of the cabang yang now open, sekarang orang kampung pun boleh main share apa semua. Sekarang ni bila dia beli, salah contohnya peneroka dulu dapat saham Velda Global Ventures. Kan? Lepas tu Velda ni dulu rugi apa semua. Sekarang ni dah naik saham apa semua. Kan banyak pula peneroka tak nak jual share. Hai, pakcik-pakcik je saya telefon lah. Tak nak jual. Share ni nak naik. Harga sawit naik. Buat apa? So dia baca dari segi
pasaran dunia harga sawit dulu 2,800, sekarang dah 3,400, 3,500, 3,600 tan. So bila Felda ni dia punya ladang 100,000 hektar lebih apa semua dia boleh untung. Sekarang share dah naik. Kerajaan nak beli balik share-share ni, dia tak nak jual. Banyak kelompok ni. Maknanya dia tahu dia akan tunggu keuntungan saham ni berdasarkan kepada market dia baca tu apa, keputusan ke apa. Jadi open. Jadi kalau anak-anak kita yang nak belajar, nak main share dan semua, why not? But you must learn lah. Belajar daripada you, belajar dari YouTube dan benda-benda ni tidak mustahil. You can learn by heart, by books and dengar daripada penceramah how to trade. Yeah? Satu-satu bidang yang bagus yang banyak melahirkan jutawan. Yeah? Share, money market dan sebagainya. Ya, Tuan Moderator. Ada boleh share tak? Saya belum lagi lah Tan Sri. Saya kena menuntut dulu. Kan? Teringin juga saya nak ada share ni Tan Sri. Boleh saya pusat saja. Sebab saya dengar kalau tak insur tak apa. Janji kaya Tan Sri. Okey Tan Sri. Okey, kita sebenarnya banyak Tan Sri tapi kita cuba ya Tan Sri. Tan Sri pun sedap dia berkongsi kan. Jadi saya pun seronok lah nak berkongsi soalan pula Tan Sri. Ada lagi satu soalan Tan Sri. Yang ini dari sisi para pensyarah pula. Apakah kaedah terbaik untuk para pensyarah keusahawanan dalam menjadi role model kepada pelajar keusahawanan? Bila mana pelajar pandang rendah pada pensyarah, kadang pelajar pun tahulah lah. Kan, pensyarah ni bukan buat bisnes pun kan contohnya. Sedangkan kita tidak pernah mempunyai pengalaman sebagai usahawan. Pada pendapat Tan Sri kan, selaku pemain industri, macam mana para pensyarah ni nak gain dia punya trust kepada pelajar lah. Kalau walaupun pensyarah tu tak ada, tak menjadi apa-apa pemilik terhadap mana-mana perniagaan. Sila Tan Sri. Ya. Ini saya dididik oleh mak bapak saya, hormat pada guru-guru secara yang mengajar saya sebab guru-guru agama saya orang tua. Didikan saya, dan saya rasa didikan daripada kita semua ni didik menghormati ibu bapa, guru-guru. Sebab tu sehingga sekarang ni pun, bukan saya saja, rakan-rakan saya semua kita memang walaupun cikgu mengajar kita darjah 6, darjah 1 sampai sekarang kalau kita jumpa dia, kita panggil cikgu. Kita pun tunduk juga dengan cikgu ni. Walaupun kita dah kerja macam mana, di mana kita berada, we respect our teachers. Jadi kita respect mak bapak kita, orang tua. Itu juga dengan pelajar-pelajar di college, universiti ni pun sama juga. Saya tak jarang jumpa yang pelajar-pelajar universiti, college yang mengata pengacara dia apa semua. Sebab saya ingat dia pun Malaysia ni baguslah sebab kita didikan kita di peringkat awal dan sebagainya sempurna. Cuma memanglah ada kita nak mengajar, kita kena ada pengalaman sebab kita ajar teori. Tapi kita mesti sedar kalau kita tidak belajar, tidak ada pengalaman, kita tidak boleh, tidak ada yang kita belajar, kita tidak akan ada pengalaman. Sebab itu dalam pelajaran pun, kalau kita lihat dalam Islam pun, kita apa kita diajar dulu? Kita bukan terus buka kitab, kita diajar adab. Kita lahir kecil, kita belajar adab. Adab makan, suap macam mana, tangan kanan. Adab kita mandi, adab kita... Tak ada buka kitab, kita kecil. Adab. Sebab itulah, dalam apa bidang pun, dalam bidang semua kerjaya, kena belajar dulu. Dan belajar ni siapa yang ada? Cikgu, pencara, kerja di politeknik, universiti dan sebagainya. Sebab ini kita kena ada basic knowledge. Seperti kita belajar, sebelum kita masa kecil kita ada adab, sop adab, kita belajar adab. Sebab tu dia kata adab dulu baru ilmu. Jadi, seperti yang saya sebut tadi, jarang kita jumpa pelajar yang nak kata pencerah syarah ni. Cuma kadang-kadang pencerah dan juga petala pengajar ni mungkin dia ada sikit inferiority complex dalam jiwa dia. Mengajar teori mungkin
Tapi saya pun tengok cikgu-cikgu saya tak pernah yang dia merasa bangga sebab anak murid dia berjaya lebih daripada dia. Saya rasa semua tenaga pengajar dia kira dia satu, walaupun dia mengajar dia satu, lepas tu anak murid dia berjaya lebih daripada dia, dia akan merasa bangga. Dan saya sendiri pun dan rakan-rakan saya sendiri, ramai cikgu-cikgu saya yang mengajar saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah, menjadi role model saya. Bahkan bos saya sendiri pun menjadi role model saya yang saya belajar ambil ilmu-ilmu yang dia ajar sehingga sekarang. Saya nak bagi contoh. Saya belajar subjek yang saya suka, sejarah. Sebab saya buat law sendiri. Saya tengok cikgu saya, dia mengajar, dia pakai buku lain, dia tak ada pakai teks. Saya pun pelik. Dia belajar, saya tanya dia, cikgu, cikgu suruh kita baca teks. Cikgu ada pakai buku lain. Dia cakap dengan saya, kalau saya ajar yang sama, itu you boleh baca. Saya kena bagi you ni ilmu lebih sikit apa yang buku tu lah. Tidak saya lah, bukanlah saya jadi tenaga pengajar yang sama. Oh. Jadi saya pun ambil buku yang dia baca tu, saya pergi cari, saya beli. Tapi saya baca, tak tunjuk depan dia sebab saya tengok memang buku tu lebih tinggi daripada apa yang dia ajar dan ada pelajar yang tidak ada dalam. Sampai sekarang, dia menjadi saya punya model. Apabila saya nak buat sesuatu, saya mestilah belajar lebih daripada staff saya. Kalau staff saya bercakap bidang AI, dalam bidang hydrologis, saya pun kena baca buku yang belajar ataupun saya panggil pakar-pakar dalam bidang hydrologis, water untuk ajar saya. Supaya saya ilmu saya lebih daripada kaki tangan supaya saya tidak ditipu. Ya. Contoh yang saya nak bagi lagi, di mana mereka-mereka ni menjadi role model dalam kerjaya kita, walaupun mereka tidak, kita kata tidak di bagi Allah kelebihan macam dibagi kepada kita. Ya. Salah satu daripada bos saya dulu, dia memang very detail. Kalau saya bekerja bawah dia, dia check daripada tulisan atas surat yang saya buat sampai ke bawah. Spelling, date, address, ni nak panggil haji ke, nak panggil tuan, nak panggil datuk, tan sri, apa. Ni apa salah apa ni? Ha? Ni nama dia apa? Ahmad ke Muhammad ni? Ha? Cuba check M, ada double M ke apa? Sampai kalau date tu, ni reference date, word by word. Saya banyak kena marah dengan dia lah. Saya main cincai. Tapi saya dah belajar saja sebab saya kerja dengan dia, dia marah saya, dia ajar saya. Saya hingga sekarang, kalau saya, kaki tangan saya datang, saya akan buat macam dia, saya akan check atas bawah semua spelling. Tidak boleh tertinggal. Sebab saya belajar dengan dia, dan itu yang ilmu saya bawa sampai sekarang. Jadi, pada pensyarah, pada cikgu-cikgu, kaki tangan, sekolah, politeknik, universiti dan sebagainya, sentiasa menjadi role model kepada anak-anak dan diri saya sendiri. Dan pencerah pun semua ada duduk yang mereka, mesti ada role model. Kau perkara yang baik, macam mana dia mengajar, macam mana nak translate into some of the, apa tu, memahamkan budak-budak ni, anak-anak kita dan sebagainya. So it's a role model. Dan satu hari besok, anak-anak kita ni akan juga menjadi role model kepada orang lain dan dia membawa benda-benda yang diajar, contoh-contoh teladan yang baik daripada pensyarah, tenaga pengajar, kaki tangan, tukang sapu, apa semua tu dalam hidup dia. Jadi jangan risau. Dan model-model yang kita buat, yang ditunjukkan oleh pensyarah-pensyarah ini pun banyak terdapat ciri-ciri keusahawanan yang dikopi yang saya sebutkan tadi. Jadi contribution directly or indirectly, kita memang pensyarah, kaki tangan, yang kerja kantin, yang kerja semua jadi role model untuk anak-anak ni berjaya. Misalnya, tukang sapu. Dia pun pelik juga macam mana dia boleh sapu banyak ni dengan bersih apa semua. Sebab dia kerja tak curit tulang. Kebersihan dia jaga, setiap sampah dia kutip. Dia marah budak-budak ni buang sampah.
dia tengking, kau ni buang sampah apa? Kau tak tahu kau datang sini, kau belajar. Kau ingat aku ni tukar sampah, aku nak cuci je. Kau tak tahu kau tak nampak berapa sampah. Dia maki. Satu hari, anak budak-budak ni akan ingat. Dia jadi bos. Dia akan cakap sama dengan kaki tangan dia. Kau tak, kau ni banyak berapa sampah ni. Kau lalu kau buang sampah ni apa? Ini pen ni. Ada pelik kau buang kenapa? Sebab dia belajar daripada tukang sampah di mana kolej tu. Dia pernah kena marah dan tengking sebab buang sampah. Tak beradab, tak bersopan, tak jaga kebersihan. So ini semua yang di college dan sebagainya, it's a role model to the student. Eh? Okay, Tuan Director. Dapat? Director tanya. Okay. Terima kasih Tan Sri. Saya percaya bekas-bekas guru Tan Sri sangat berbangga dengan hasil anak muridnya sekarang ni Tan Sri. Ya? Kalau kita ambil kata-kata sastrawan negara kita, Allahyarham Dato' Usman Awang, jika hari ini, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, raja menaiki tahta, presiden sebuah negara, ulama yang mulia, peguam menang bicara, penulis terkemuka, jadi apa sahaja pun yang menjadi dewasa, sejarahnya bermula oleh seorang guru biasa. Nah, pada kesyarah, kitalah guru biasa. Okay, cuma kita kena dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. InsyaAllah. Kita pun mengharapkan anak-anak pelajar kita nak jadi lebih hebat dari kita kan. Kalau boleh dia achieve apa yang lebih daripada apa yang disangkakan. Terima kasih banyak Tan Sri atas perkongsian yang pada saya memberi jiwa baliklah dekat saya kan. Kita pun mengajar juga kadang-kadang luntur kan. Terima kasih Tan Sri. Saya difahamkan juga masa Tan Sri tak banyak ya tuan-tuan dan puan-puan, warga webinar. Banyak lagi soalan-soalan lain. Okey. Jadi banyak lagi soalan-soalan lain. Cuma itulah macam di pihak saya ya Tan Sri ya. Saya juga ada beberapa soalan personal lah secara peribadi kan. Mungkin kita ke Tan Sri. Mungkin kita boleh cuba nak. Saya banyak terbaca kan. Bila kita nak menjadi seorang yang berjaya, kita kena work hard. Bekerja lebih. Kadang-kadang sampai waktu kita 24 jam tu saya ada terbaca formula 5 hour. Daily 5 jam bekerja sepatutnya ataupun 5 jam saja rehat dan sebagainya. Jadi bila kita fokus kepada kejayaan, kadang-kadang dia akan efek kepada kita punya kesihatan, Tan Sri. Jadi tips Tan Sri jaga kesihatan, kalau Tan Sri boleh share, saya amalkan insyaAllah kan, ataupun yang lain boleh amalkan kesihatan. Sambil nak berjaya ni kita bekerja lebih masa, tak ada rehat, stres, kadang-kadang boleh mendatangkan penyakit. Penyakit pula datang daripada kerja. Jadi apakah rahsianya Tan Sri? Ini pun banyaklah perkara-perkara dan juga yang orang bertanya kepada saya dari segi how you find your time, kan? Untuk master, untuk bagi kerja, exercise, makan, minum, keluarga dan sebagainya. Kita, boleh dengar ya? Boleh. Okey, kita namanya kita kena ingatlah kita punya kesihatan ni semua Allah yang tentukanlah. Kita nak jadi sehat dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa pula kita kena berusaha. Dan Allah pun sebut demi masa tersebutnya manusia itu dalam kerugian. So ini yang basic fundamental yang guru saya ajar di sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke. So ayat disebut ni. Wal'af. Jadi kita mesti ambil ni, masa ni kita kerugian. Sebab itu, dalam kehidupan kita ni, saya amalkan yang pertamanya, saya mesti ada timetable. I stick to my timetable dan jangan lari daripada masa. Sebab akhirnya kita akan sebut, kita akan rugi. So, kita kena bagi-bagikan masa kita mengikut jadual. Macam mana ketat pun, macam mana usaha kita, banyak perkara-perkara yang kita beri tumpuan. Sebab sudah semestilah kalau ditanya saya, memang saya ni bukan pandai sangat. Ya? Saya ni tak mau pandai. Semua saya selalu sebut kekurangan saya. Saya tidak mau pandai. Saya kena usaha. Usaha lebih. Kalau orang kerja 10 jam, saya kena 12 jam. Kalau 12 jam saya tak boleh memenuhi cita-cita dan dream saya, kena kerja sampai 24 jam. Saya pernah kerja tidur di office. Besok saya sambung kerja, nak menyiapkan kerja dan sebagainya. Sabtu Ahad saya kerja. Permulaan saya perniagaan dulu, saya cakap dengan isteri saya, jangan kacau saya sebab saya nak tumpukan perhatian saya dalam perniagaan. Kalau anak sakit pening apa semua, you bawa lah ke klinik. Saya tak boleh nak hantar. Saya minta maaf. Kalau saudara mara saya sakit,
Kalau sakit tenat saya pergi. Kalau sikit-sikit saya tak balik. Cakap saya pasal saya nak kumpulkan usaha saya. Saya nak mulakan perniagaan. Saya nak bagi tumpuan saya. Itu usaha pengorbanan. Ya, pengorbanan keluarga saya, isteri saya. Tak balik malam. Saya duduk di ofis semuanya. Banyak. Pengorbanan, usaha. Ya, tapi kita kena jagalah kesihatan. Ya. Saya memang kalau sebut dari segi bab kesihatan, of course, kena jaga makan. Ya, ini pun memang ni. Tak, kalau nak explain bab makan ni, satu lagi lah. Jaga makan. Keduanya memang kena exercise. Kena cukup tidur. Ha, ini kena buat. Sampai kita bekerja, berumpat apa ni pun kita kena balas balik. Kita kena ada masa kita untuk diri kita, untuk keluarga kita. Masa rehat kita mesti ada. Kita, macam mana pun, mesti ada masa-masa yang kita untukkan buat. Of course, kalau kita kata kita nak turunkan kita punya pressure kita ni, of course, kalau kita sembahyang 5 waktu pun, alhamdulillah, kita dapat reduce kita punya tension sebagainya. So, Puan Moderator ya, jadi mesti program masa. Jangan buang masa. Masa itu emas. Tidak takkan Allah sebut. Demi masa, demi masa. Manusia ni dalam kerugian, dalam kerugian, dalam kerugian. Jadi kita kena ingat itu. So, kita tak boleh buang masa. Penuhkan masa tu dengan, dan kita mesti ada timetable kita. Timetable untuk kita berehat, timetable untuk bekerja, untuk makan dan sebagainya. Ha, jadi kita kena jaga tu. Dan kita mesti ambil kenapa Allah sebut demi masa. So, value the time. Kadang-kadang kita kata kita tak cukup masa, tetapi dalam kehidupan ni kalau kita buat betul-betul, kita cukup masa. Dan kita boleh isi masa tu yang dengan berfaedah. Jadi ini formula-formula yang saya gunakan. Saya ambil daripada Al-Quran sebut demi masa. Ha. Okey, Tuan Mereka. Boleh? Anak-anak semua, ingat tu. Jangan buang masa. Penuhkan masa. Ya? Sampai kita mesti ada timetable kita. Bukan timetable di mengajar saja. Kan? Timetable diri kena buat. Bangun pukul berapa. Kan? Subuh. Lepas tu isi. Makan. Ni, apa, banyak masa. Jadi masa ni banyak. How you fill in. Untuk kita yang kerja-kerja yang berfaedah. Okey, Tuan Mereka. Boleh? Boleh, alhamdulillah Tan Sri menjawab. Cuma satu lagi soalan saya. Tan Sri tidur berapa jam sehari? Berapa jam sehari Tan Sri tidur? Kita nak kopi pula-pula ni, kejayaan ni. Macam mana tidur, makan nanti? Okay. Saya ni senang tidur. Saya senang tidur. Kalau saya dalam kereta, selalu saya ambil short nap. Ini memang formula lah. Kadang-kadang dia tanya siapa-siapa yang politician ke businessman. Dia memang you mesti take advantage of your rest lah. So kalau kadang you nap 5 minit, 10 minit pun is enough already. Cuma of course lah malam saya jarang ada aktiviti yang ni lah. Saya biasa tidur pukul 11 ke. Okay. Baik Tan Sri, terima kasih banyak Tan Sri. Saya minta maaf kepada yang bertanya soalan. Sebenarnya banyak lagi. Ke Tan Sri boleh buka lagi satu soalan? Okay, apa dia? Okey, soalannya begini. Ini saya rasa daripada pelajar sebentar Tan Sri ya. Sebab pelajar ni dia cepat down bila kita bagi assignment banyak kan. Mungkin macam itulah. Assalamualaikum yang berbahagia Tan Sri. Selain daripada minat, apakah faktor yang menyumbang untuk bangkit apabila mengalami kegagalan? Pernah ke mengalami perasaan di mana rasa seperti untuk hentikan segalanya pada permulaan berniaga dahulu? Mungkin dia dah berniaga, lepas tu ada ombak besar langgar, dia fed up. Okey, sampai saya rasa down bila buat bisnes, ada tips tak nak bangun balik? Macam mana nak minat pula bidang perniagaan ni sekiranya tak minat langsung bidang ni? Ni situasi yang saya nampak rata-rata lah bila first day kita tanya pelajar. Semua tak pernah terfikir lagi usahawan. Tapi dia agak work hard lah untuk usahawan kan? Okay Tan Sri, boleh sedikit kongsikan Tan Sri? Saya dah umur 60 ni. Kalau satu yang saya belajar dan saya selalu cakap dengan anak-anak saya dan rakan-rakan anak-anak, kawan-kawan. Hidup ni penuh dengan kegagalan. Bukan kejayaan saja. Ya. Hidup ini kita mesti ingat. Kalau kita umur 20 tahun, 18, kita tak tahu bila kita mati. Tapi kita kena ingat bahawa kita akan hidup sampai 80. Dan kita kena ingat juga kita akan mati esok hari. Ini dari segi filosofi hidup.
kita ingat dua tu. Bila kita ingat, kita akan hidup panjang lagi. Kita akan melihat dalam hidup ini ada kejayaan, ada kegagalan. Untuk yang anak yang bertanya tadi, ingat, kita tidak akan sunyi dalam hidup ini dari segi kegagalan. Kegagalan bercinta. Kerana kita bercinta, gagal. Boyfriend lari, girlfriend lari, gagal juga tu. Kegagalan dalam keluarga kita. Kita ingat keluarga bahagia, mak opat kita bergaduh pun. Kegagalan. Kegagalan nak dapat makan lebih. Kegagalan itu kegagalan. Termasuk juga perniagaan. Kegagalan dalam berniaga. Tidak ada hidup kita sebagai manusia biasa. Ingat ni. Ingat. Kena ingat filosofi hidup. Dalam in our life ni, there is lot of problem. Lot of failure. Yang kita tempuhi. Hari ini kita ingat baik. Kita dengar dapat berita tak baik. Kita dapat berita tak baik. Kita order barang tak sampai. Kita order barang dari China online. Dah book. Book COVID-19. Barang kita dah book, dah bayar dekat 10,000 barang yang kita pesan daripada China tak boleh dibawa masuk ke Malaysia. Tak boleh sebab pelabuhan semua tutup. Ada yang mengorder barang besar, dia tak boleh dapat, tak boleh jual. Maknanya dia kena tunggu lagi 3 bulan pun tak tentu. Ini satu-satu kegagalan kita nak capai target. Tak boleh berniaga. Dah habis modal tak ada. Tak boleh buat. Dah. Banyak lagi bentuk-bentuk kegagalan yang kita kadang-kadang kita tak expect benda tu datang. Ada kegagalan dalam hidup, masalah datang bertalu-talu. Satu datang, dua datang, tiga. Kan? Tak boleh order. Partner kita pula tarik diri. Kan? Hutang tak bayar. Duit tak dapat. Orang beli tak bayar. Kan? Kita pergi office. Office kena rompak. Satu hari ada 5 masalah. So, dalam kehidupan ni semua orang ada. Tuan moderator ada. Kita punya pengetua pun ada. Banyak masalah yang datang. Yang kita tapi yang perlu kita ingat, kalau kita nak berjaya dalam hidup ni, kita mesti tulis, ni masalah ya. Masalah. Masalah datang. Kan? Masalah. Okay, kita kena hadapi masalah tu dengan sabar dan kita kena cekal. Ya? Kita kena amalkan, masalah hari ni, selalu masalah yang kecil-kecil ni, besok kita dah lupa lah. Kan? Gaduh dengan siapa. Masalah yang susah hari ni, kita try selesaikan dan kita kena kesabahan dan kecekalan diri, ketabahan untuk menghadapi masalah. Saya pun banyak masalah. Masalah itu, masalah ini. Ini apa semua. Orang tak bayar kontrak. Tak bayar kontraktor lari. Itu satu hari kalau saya nak sebut hari ini, saya punya masalah. 23 masalah yang kena selesaikan dalam syarikat. Tapi kita kena tawakal kepada Allah, minta dengan Allah pagi-pagi semayang subuh, kita bagi hidayah untuk bekerja menyelesaikan masalah. Ya Allah, tolong. Kalau kita ambil satu-satu masalah itu, kita bincang, kita hadapi macam mana nak selesaikan. InsyaAllah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita dapat selesaikan masalah ini, akhirnya kita berjaya. Ini kita kena buat, kita kena tabah, kita hadapi. Tidak ada. Pada anak tadi yang tanya tu, don't worry, semua ada masalah. We have to face it. Jangan lari daripada masalah. Ini satu dia. Jangan lari, jangan balik ni. Terjun tingkap, terjun apa semua. Kita tak boleh lari. Kita kena face masalah ni dan kita kena hadapi. Dengan cekal dan cari formula, cari cara dia, berfungsi dengan kawan kita sana. Akhirnya kita kena tawakal kepada Tuhan. Ya? Bacalah doa-doa yang diajar oleh Rasulullah. Kan? Di mana kita disebut. Akhirnya kita bertawakal, berserah. Kita kena amalkan doa yang baik untuk kita minta kepada Allah. Kita selesaikan masalah kita. Tawakal. Ya, Tuan Moderator. Okay? Boleh okay. Ya? Pukul 12 lah. Kita sampai hari ini. Okay, terbaik sangat Tan Sri ya. Jadi saya nampak jika kita penat, berehatlah kan. Tapi jangan pernah berhenti, menyerahkanlah. Betul, boleh ya Tan Sri macam tu ya? Okay. Kita akan buat satu lagi tengok dalam 2-3 bulan lagi, satu kali saya sambung.
Dan di akhir tahun lagi kita buat sekali. So, kita ada satu tahun dalam tiga siri lah. Berjumpa dengan anak-anak kita ni. Betul. Sampai banyak lagi soalan sebenarnya. Penasihat keusahawanan yang politeknik ada. Mereka hanya akan bicarakan tajuk-tajuk yang berkongsi pengalaman. Biasa bulan depan ada seorang lagi ya. Yang akan turut serta. Kita boleh kongsi pengalaman mereka. Ya. Okey, Tuan Moderator. Okey. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak jutaan. Terima kasih kepada Tan Sri. Cukup padat jawapan terhadap soalan-soalan sebentar tadi. Ada lagi sebenarnya 5 soalan Tan Sri tapi tak sampai. Takut tak habis. Okey. Okey. Masa juga mencemburui kita. InsyaAllah jika kita panjang umur berjumpa lagi. Okey. Ilmu itu bukanlah apa yang dihafal tapi apa yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi jika kita ada ilmu ya, sebar-sebarkan, semoga pahalanya berlipat kali ganda. Terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Tan Sri Dr. Dr. Rozali bin Ismail di atas kesudian berkongsi ilmu sangat banyak ya kepada warga PSIS khasnya pengurusan tertinggi, sokongan ekonomi, jabatan-jabatan. Saya tengok tadi jabatan-jabatan di PSIS juga tengok live ramai-ramai. Allahu Akbar. Seronok ya. Okey, sahabat pensyarah, terima kasih juga kepada semua peserta dari pelbagai latar belakang, seluruh jawatan kuasa program webinar CEO Premier 2021. Sama ada dari pihak PSIS, Puncak Niaga Holding Berhad, rakan-rakan politeknik dan kolej komuniti yang lain. InsyaAllah jika kita ada umur yang panjang, sampailah kami ya, tim PSIS di bangunan Puncak Niaga Holdings Berhad, insyaAllah Tan Sri. Jadi, kepada semua peserta, berikut adalah pautan isi jil. Okay, secara rasminya sebenarnya Tan Sri dah memberikan kita banyak perkara yang sangat positif dan boleh jadikan wawasan lah ya. Jadi ini adalah link untuk peserta. Link peserta ini open selama 20 minit sahaja. Okey, kalau boleh saya type balik link dia dekat bahagian chatting. Tapi mudah je. Tak apa, mudah je. Usaha dah sedikit untuk type copy. Pastikan nama huruf besar, email ada, IC tetap dan boleh check dalam akaun email masing-masing yang didaftarkan dan anda akan dapat sijil itulah. Okey. Jadi, saya Muhammad Zaini bin Zainuddin selaku wakil penganjur ingin memohon berjuta-jutaan maaf okay, jika ada sepanjang sesi ini berlaku sebarang ketidaklancaran. Okay. Yang baik datangnya dari Allah SWT, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dan sampai jumpa lagi. Tan Sri, terima kasih banyak Tan Sri. InsyaAllah. Terima kasih. Maaf. Ini cuba buat saja. Tak boleh. Jadi di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kita, penasihat kita PPSA, Dr. Mazura, kita punya penasihat juga, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua seksyen, bos saya, Dr. Rosmanizah, orang kuat. Saya tahu dia tak rehat, tapi saya tengok dia kuat, saya pun kuat. Tim kita, SPU, juga saya tahu mereka tak rehat, ada kelas, tapi kita tahu benda ni kita punya amanah. InsyaAllah kita usahakan yang terbaik. Ketua-ketua jabatan juga menyokong ya. KJ JTMK, KJ JPH, KJ saya, JP, JMSK, JKM, JKM tak ada ya. JKI, JKA dan rakan-rakan lain lah. Terutamanya kepada anak-anak pelajar. Ya Allah. Usaha ni sebenarnya bukan usaha yang mudah . Kalau kita tengok nak ke arah satu program yang baik, lagi-lagi program yang pada saya program yang kita kena cepat-cepat dan cepat. Kita cubalah yang terbaik. Jadi jutaan terima kasih juga saya nak ucap kepada tim UIDM. Tanpa UIDM kita tak live. Kita ada studio UIDM. Rakan-rakan pelajar, insyaAllah ada benda baik kita cuba bagi tahu lagi. Okay. Rakan-rakan politeknik yang lain. Saya percaya kita ada daripada politeknik Kuching Sarawak, kita ada PMM, kita ada PMK, kita ada, saya tak silap. Dan alhamdulillah kita punya rekod kehadiran lebih kurang 460 yang paling hit. Cuma saya tak pasti yang sehingga sini berapa. Okey, itu saja daripada saya. Link untuk sijil CEO Premier 2021 sehingga 12.35 lah lebih kurang. Selepas itu kita akan tutup link ni lah. Link ni terkawal. Terima kasih banyak daripada saya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.